segera memasuki ruangan. Beberapa saat lagi acara akan kita mulai. Kami informasikan kepada Bapak Ibu hadirin undangan yang masih berada di luar, kami mohon kesediaannya untuk segera memasuki ruangan dan menempati tempat duduk yang telah kami sediakan. Terima kasih.
Bahkan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia para Bapak Ibu Hakim Konstitusi, kami silakan untuk menempati tempat yang telah kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Dr. Haji Anwar Usman, SH, MH. Yang terhormat Ketua KPU, Bapak Arif Budiman, SS, SIP, MBA. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Profesor Dr. Aswanto, SH, MSI, DFM. Yang Mulia Bapak Ibu Hakim Konstitusi. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Zimli Asidiki, Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2003 sampai dengan 2008. Yang terhormat Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Bapak M. Guntur Hamzah. Yang terhormat Panitra Mahkamah Konstitusi, Bapak Muhyiddin. Yang terhormat Pimpinan PT Raja Grafindo Persada, Ibu Heti Nanulita. Yang terhormat Bapak Budiman Tanureja. Yang terhormat Ibu Titi Anggraini. Yang terhormat Bapak Ibu Rektor atau Dekan atau yang mewakili dari Akademisi. Yang terhormat para pegawai Mahkamah Konstitusi, serta hadirin undangan lainnya yang mohon maaf tidak mungkin kami sebut satu persatu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat hidayahnya. Kita dapat berkumpul di sini pada peluncuran dan bedah buku Mahkamah Konstitusi dalam rangka memperingati
hari ulang tahun ke-16 Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi menerbitkan 24 buku bertema hukum dan konstitusi yang ditulis oleh Hakim Konstitusi dan pegawai Mahkamah Konstitusi. Dan perlu kami memastikan juga, selain 24 buku tersebut, turut pula diluncurkan buku Cultural Constitution dan Constitutional Culture yang ditulis oleh Profesor Dr. Jim Lee Siddiqui. Hadirin yang saya hormati, mengawali acara ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan himne Mahkamah Konstitusi. Hadirin dimohon berdiri. Karunia-Mu selalu bimbing.
pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Agustewan Etra, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sejenak kita menundukkan kepala dan hati bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya memandunya secara Islam. Bagi yang beragama lain mohon izin menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu Allah ya Tuhan kami, izinkan kami memohon kepada-Mu, jadikan kegiatan ini sebagai pembangkit, penyegar dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas tugas dan kewajiban kami, sehingga kami bisa bekerja produktif, profesional dan proporsional dengan baik dan tekun, sebagai bentuk perwujudan rasa syukur dan penghambaan diri kami kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang maha mengetahui. Kami sadar betul bahwa dunia adalah tempat menabur benih dan akhirat adalah tempat menuainya. Bahkan kekasih-Mu Muhammad Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila anak Adam mati maka terputuslah amalannya, kecuali amalan dari tiga, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Maka dari itu ya Allah, kegiatan yang kami lakukan ini adalah sebagai salah satu bentuk ikhtiar menuju ilmu yang bermanfaat dan dimanfaatkan oleh orang lain. Jadikan sebagai ladang amal bagi kami dan jadikan pula manfaat bagi orang sekeliling kami, institusi kami, Mahkamah Konstitusi, bangsa dan negara kami yang kami cintai ini. Dan jauhkan kami dari sifat takabur dan sombong ya Allah. Jangan setelah Engkau anugerahkan kepada kami ilmu, kemudian Engkau balikan hati kami sehingga menganggap diri kami lebih pandai dan melihat orang lain tidak berilmu. Jauhkan kami sifat yang demikian ya Allah. Sungguh Engkaulah yang maha mengetahui apa yang terbesit dalam hati kami. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pengampun, sungguh kami sadar ya Allah, tidak sedetik pun kami terbebas dari kesalahan, baik itu disengaja ataupun tidak. Tak sedengkal pun di hati kami bebas dari kealfaan dan keangkuhan. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami dan dosa para pendulu bangsa kami yang telah berdarah-darah memperjuangkan bangsa ini. Sungguh Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi rasulil ajmain. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang tadi kita doakan didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya mari kita dengarkan laporan dari Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Bapak M. Guntur Hamzah. Dengan hormat, kami silakan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,
Profesor Dr. Saldi Isra, S.H.M., M.P.A., Yang Mulia Profesor Dr. Eni Nurmanisi, S.H.M.U., Yang kami muliakan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008, Profesor Dr. Jimli Asidiki, yang juga kami muliakan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2013-2015, Dr. Hamdan Sulfa, SHMH, yang kami hormati Ketua Komisi Pemilihan Umum, Bapak Budiman, dan juga yang kami hormati pimpinan Harian Kompas, Bapak Budiman Tanu Rejo, dan juga Ibu Titi Anggreni. Yang kami muliakan Hakim Konstitusi periode sebelumnya, hadir pada kesempatan ini, Bapak Dr. Ahmad Fadil Sumadi, SHMU, dan juga Bapak Dr. Marwar Siahaan, SH. Yang kami hormati para pejabat, baik di pemerintahan, eksekutif, legislatif, maupun di yudikatif. Yang kami hormati para rektor yang hadir pada kesempatan ini, Rektor Universitas Andalas, Yandri. Yang kami hormati para dekan yang hadir pada kesempatan ini, Dekan Fakultas Hukum Unhas, Prof. Farida, Dekan Fakultas Hukum Andalas, dan Dekan Fakultas Hukum Untar, juga hadir pada kesempatan ini. Seluruh pejabat struktural, fungsional, dan juga kami tidak lupa Pak Panitra, dan juga seluruh pejabat struktural fungsional di lingkungan Mahkamah Konstitusi, para peneliti, panitra pengganti, para pustakawan, para arsiparis, dan seluruh tentunya para penulis dan juga tamu undangan lainnya yang juga kami sama hormati dan tentu insyaallah berbahagia pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin yang mulia kami melaporkan. Pertama-tama tentu tak henti-hentinya kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan rahmat dan perkenannya lah kita dapat menghadiri secara bersama-sama acara peluncuran dan bedah buku Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tahun 2019 ini pada pagi hari ini. Semuanya alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Yang mulia Bapak Ketua, Ibu dan Bapak Hakim Konstitusi serta yang mulia para tamu undangan, pada kesempatan ini perkenankan kami melaporkan mengenai pelaksanaan kegiatan peluncuran dan bedah buku Mahkamah Konstitusi tahun 2019 dalam rangkaian memperingati hari ulang tahun ke-16 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tahun 2019 ini. Adapun jumlah buku yang akan diluncurkan pada pagi hari ini berjumlah 24 buku karya Yang Mulia Hakim Konstitusi dan pegawai di lingkungan Kepanitraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, serta satu buku spesial, buku teristimewa dalam bahasa Inggris yang dituliskan oleh Yang Mulia Profesor Dr. Jimli Asidiki. Kita beri aplaus kepada Prof. Jimli Asidiki. Sehingga alhamdulillah total keseluruhan buku yang diluncurkan pada pagi ini berjumlah 25 judul buku. Penerbitan karya ilmiah ini sungguh istimewa bagi kami karena di tengah kesibukan para Yang Mulia Hakim Konstitusi dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, alhamdulillah ada 3 hakim konstitusi masih menyempatkan diri untuk menuangkan berbagai pemikiran dan gagasannya dalam bentuk buku, yaitu Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. I. Dewa Gede Palguna SHMH menerbitkan 3 buah buku sekaligus. Kita beri aplaus meskipun beliau gak hadir, namun sayangnya beliau berhalangan hadir pada pagi hari ini karena tengah menghadiri proses ujian mahasiswa bimbingannya yang bertepatan pada hari ini juga dilaksanakan. Kemudian juga
Kita beri aplaus kepada Profesor Dr. Saldi Isra, SHMH, MPA yang telah menerbitkan satu buah buku, dan juga aplaus yang sama kepada Profesor Dr. Eni Nurbaningsih, SHMH yang juga menerbitkan sebuah buku. Sementara ada 18 buku lainnya ditulis oleh para pegawai Mahkamah Konstitusi dengan 16 penulis berbeda, di mana terdapat penulis yang berkontribusi untuk menerbitkan 1 hingga 3 buku sekaligus. Selain itu, ada satu buah buku bunga rampai berjudul Mahkota Mahkamah Konstitusi. Kita beri aplaus kepada penulis buku Mahkota Mahkamah Konstitusi. Ditulis oleh 14 pegawai di lingkungan kepanitraan dan sekretaris jenderal Mahkamah Konstitusi, sehingga keseluruhan penulis dari Mahkamah Konstitusi yang terlibat dalam penerbitan buku ini yang akan dimunculkan jumlah 27 penulis yang berbeda. Yang mulia Bapak Ketua, yang mulia Bapak Hakim Konstitusi, dan yang mulia para tamu undangan yang berbahagia, a book is a dream that you hold in your hand. Demikian kata Neil Gaiman, mengumpamakan sebuah buku sebagai mimpi yang berada di tangan genggaman kita. Begitu pentingnya buku yang dalam kehidupan manusia, bahkan sampai Bung Hatta, proklamator bangsa kita, pernah berkata, saya punya dua istri. Pertama, saya adalah, dan yang kedua adalah Bu Rahmi. Peluncuran 25 buku pada hari ini berangkat dari suatu impian untuk memberikan persembahan yang berbeda di hari ulang tahun Mahkamah Konstitusi. Awalnya kami hanya menargetkan sejumlah 16 buku untuk menyesuaikan ulang tahun Mahkamah Konstitusi yang ke-16. Namun syukur alhamdulillah antusiasme keluarga besar Mahkamah Konstitusi ternyata sangat tinggi, sehingga target penerbitan 16 buku bahkan terlampaui, capai 25. Plus untuk kita semua. Tentunya perjalanan dan proses penyusunan serta penerbitan buku-buku tersebut melewati jalan berliku yang tidak mudah. Namun komitmen yang tinggi yang ditunjukkan oleh para penulis dan didukung oleh penerbit yang profesional telah membawa impian yang kita cita-citakan bersama ini menjadi kenyataan. Dan berhasil meluncurkan 25 judul buku secara serentak, hasil karya yang mulia Hakim Konstitusi dan para pegawai di lingkungan kepanitraan dan sekretariat jenderal Mahkamah Konstitusi. Penyusunan dan penerbitan buku ini diharapkan dapat memperkuat atmosfer peradilan di Mahkamah Konstitusi agar selalu diselimuti oleh iklim akademik atmosfer. Budaya dan produktivitas penulis seperti ini juga dapat terbangun karena telah ditanamkan secara kuat baik oleh Yang Mulia Bapak, Ibu dan Bapak Hakim Konstitusi pada periode saat ini maupun pada periode-periode sebelumnya, teristimewa oleh Ketua Mahkamah Konstitusi periode pertama Yang Mulia Profesor Dr. Jimli Asridiki. Kita beri aplaus kembali kepada Prof. Jimli yang telah menanamkan akademik atmosfer di lingkungan kepanitraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya, penerbitan buku-buku ilmiah semacam ini kami harapkan tidak berhenti pada saat ini saja, namun akan terus kami lanjutkan untuk tahun-tahun berikutnya. Dengan target jumlah buku dan penulis yang lebih banyak lagi. Tadi saya sudah ditembak oleh Prof. Saldi untuk target di tahun 2017 di ulang tahun Sweet 17 Mahkamah Konstitusi itu ditargetkan 30 judul buku. Insya Allah kita bisa wujudkan. Sebab kami yakin penulisan karya tulis ilmiah juga akan menumbuhkan daya kritis dan juga pola pikir akademis tidak saja bagi para penulis namun juga lingkungan di sekitarnya. Penerbitan 25 buku ini menyempurnakan 2 jurnal ilmiah yang terbit dan dikelola oleh Mahkamah Konstitusi secara berkala. Pertama, Jurnal Konstitusi yang telah terbit secara rutin selama 16 tahun berturut-turut dan memperoleh Anugerah Konstitusi Muhammad Yamin Award
tahun 2018 sebagai jurnal hukum dan konstitusi terbaik di Indonesia. Kita beri aplaus kepada Jurnal Konstitusi. Kedua, Jurnal Constitutional Review sebagai jurnal internasional berbahasa Inggris pertama di Indonesia yang berfokus pada kajian hukum tata negara dan peradilan konstitusi. Saat ini, Jurnal Constitutional Review telah terindeks di hampir 50 pengindeks global seperti EBSCO dan Indeks Copernicus serta telah masuk dalam database perpustakaan internasional ternama seperti Venice Commission, Max Planck Institute, Harvard Library, University of Cambridge, Oxford University, Melbourne University, Leiden University, dan berbagai perguruan tinggi ternama lainnya di dunia. Kita beri aplaus kepada Konref dan Jurnal Konstitusi. Dengan adanya jurnal ilmiah dan tambahan buku-buku baru yang diluncurkan hari ini, maka tubuh Mahkamah Konstitusi akan memiliki jiwa-jiwa intelektual di dalamnya. Sebagaimana filsuf Cicero, Marcus Tullius Cicero mengatakan, "A room without books is like a body without a soul." Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Hakim Konstitusi, serta Ibu Bapak Undangan yang sama kami muliakan, penyelenggaraan dan peluncuran buku serta bedah buku yang diselenggarakan hari ini berkat dukungan dan arahan dari para Yang Mulia Ibu Bapak Hakim Konstitusi. Terkhusus kepada Yang Mulia Profesor Saldi Isra, kami haturkan terima kasih atas segala dorongan, motivasi, serta supervisi kepada kami selaku panitia, sehingga kegiatan ini terselenggara sebagaimana kita saksikan bersama. Terima kasih, Prof. Demikian juga kami ucapkan terima kasih kepada panitia, terkhusus kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan dan unit kerja lainnya beserta jajarannya yang telah menyiapkan penyelenggaraan kegiatan ini dengan sangat rapi dan terkoordinasi dengan sangat baik. Ucapan terima kasih yang sama kami ucapkan khususkan kepada penerbit PT Raja Grafindo Persada atas kerjasama yang sangat baik ini dan juga kepada semua pihak, tidak lupa kami haturkan terima kasih yang tak terhingga. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon perkenan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Bapak Dr. Haji Anwar Usman SH/MH untuk memberikan sambutan dalam peluncuran dan bedah buku Mahkamah Konstitusi. Sebelum mengakhiri laporan ini dan untuk menambah suasana peluncuran buku yang lebih semarak dan sebagai pemanis laporan, perkenankan kami menutup laporan ini dengan dua buah pantun. Mohon izin, mungkin para hadirin yang di belakang, tolong jangan lupa sebut cakep, gitu ya. Hendak mendaki ke karang batu, lewati tebing terjal nan berliku, tiba saatnya tuk peluncuran buku, membuka cakrawala jendela ilmu. Sebelum diminta satu kali lagi, lebih bagus saya kasih satu kali lagi. Mohon izin Yang Mulia. 16 tahun mengawal konstitusi, dituliskan dalam buku bersifat edukasi. Inilah karya intelektual bentuk aktualisasi para pengawal konstitusi yang penuh dedikasi. Demikian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sekjen. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum kita melanjutkan kepada acara berikutnya, yaitu sambutan daripada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, namun sebelumnya marilah kita saksikan bersama video peluncuran buku. Hadirin, marilah kita saksikan bersama. Kita berikan aplaus. Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-16 bagi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Selamat ulang tahun MK yang ke-16.
ini usia yang sebetulnya masih relatif muda, tetapi sudah begitu luar biasa matangnya di dalam proses menegakkan konstitusi. Selamat ulang tahun Mahkamah Konstitusi, Dirgahayu Mahkamah Konstitusi. Selamat ulang tahun yang ke-16 untuk Mahkamah Konstitusi RI. Semoga semakin menjadi lembaga yang berintegritas, semakin profesional, dan semakin menginspirasi untuk membangun negara hukum ke depannya. Selamat ulang tahun Mahkamah Konstitusi ke-16. Jaya selalu. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Mahkamah Konstitusi ke-16, sejumlah hakim konstitusi, sekretaris jenderal Mahkamah Konstitusi, panitera pengganti, peneliti, dan pegawai di lingkungan kepaniteraan dan sekretariat jenderal MK meluncurkan 25 buku. Buku-buku yang mengangkat tema mengenai hukum dan konstitusi tersebut merupakan bagian upaya MK dalam meningkatkan budaya akademis melalui menulis. Bahkan sebagian buku ini telah melewati uji sahih secara akademis. Saya sangat gembira, apalagi saya sebagai orang yang pernah memimpin MK, yang memang dulu saya itu punya semangat MK itu adalah lembaga bukan hanya penegak hukum dalam arti peraturan-peraturan resmi, tetapi lembaga yang harus menggali nilai-nilai konstitusi di dalam berbagai karya tulis. Saya telah membaca sebagian besar dari buku ini, dan tentu saja semua buku akan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi para hakim yang mulia, karena buku ini bisa dijadikan bahan, bisa dijadikan referensi, atau bisa mengutip beberapa pendapat atau tulisan dalam buku ini, sehingga ketika membuat atau mengadili perkara bisa dijadikan acuan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi. Peluncuran buku seperti ini hendaknya senantiasa dijadikan sebagai agenda tahunan. Tidak hanya dilaksanakan tahun ini, tapi juga saya berharap dapat dilaksanakan pada tahun-tahun akan datang, berapapun jumlah buku yang diterbitkan. Sehingga ini menjadi sebuah kegiatan yang menunjukkan atmosfer akademik yang memang senantiasa menjadi bagian yang tidak terpisahkan di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Buku Culture, Constitution, and Constitutional Culture, serta buku-buku lainnya, karya Ketua Mahkamah Konstitusi periode pertama, Jimmy Asidiki, menjadi buku yang menginspirasi terbitnya 24 buku lainnya. Dan berikut 24 buku lainnya. Hukum Internasional Ruang Angkasa, Kajian Pemanfaatan untuk Maksud-Maksud Damai, karya Idewe Gede Palguna. Welfare State versus Globalisasi dan Gagasan Negara Kesejahteraan di Indonesia, karya Idewe Gede Palguna. Hukum Internasional, Aspek-Aspek Teoritik dan Penerapannya, karya Idewe Gede Palguna. Pemilihan Umum Demokratis, Prinsip-Prinsip dalam Konstitusi Indonesia, karya Saldi Isra dan Hairul Fahmi. Problematika Pembentukan Peraturan Daerah, Aktualisasi Wewenang Mengatur Daerah Otonomi Luas, karya Eni Nurbaningsih. Hukum Tata Niaga Produk Pertanian, Hakikat, Urgensi, dan Fungsi, karya M. Guntur Hamzah. Etik Hakim Konstitusi, Rekonstruksi dan Evaluasi Pengawasan, karya Wiryanto. Hakim Konstitusi Kekuasaan Kehakiman dan Pengisian Jabatan, karya Ahmad Edi Subianto. Amandemen Konstitusi, Komparasi Negara Kesatuan dan Negara Federal, karya Pan Muhammad Faiz. Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan, karya Oliviana Agustin. Konstitusi Rakyat, Partisipasi Masyarakat dalam Perubahan Undang-Undang Dasar, karya Muhtar Hadi Saputra. Kebijakan Hukum Terbuka dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, Konsep dan Kajian dalam Pembatasan Kebebasan Pembentuk Undang-Undang, karya Mardian Wibowo.
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Perkembangan dalam Praktik, karya Ahmad Fadil Sumadi, Ahmad Edi Subianto, dan Ana Triningsih. Keadilan Sosial dalam Pengujian Undang-Undang, Tafsir atas Putusan Mahkamah Konstitusi 2003 hingga 2018, karya Ana Triningsih dan Oliviana Agustin. Penghayat Kepercayaan, Perlindungan Hukum melalui Hukum Administrasi, karya Winda Wijayanti. Hak Ingkar Hakim Konstitusi, karya Syamsuddin Nur. Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Serentak, karya Wilma Silalahi. Dinamika HAM dan Tanggung Jawab Negara, karya Nalom Kurniawan Berlia. Pengesahan Perjanjian Internasional, Pendekatan Teoritis, Komparatif, dan Praktik Pengujian Undang-Undang, karya Jeffrey Porkonanta Tariga. Sengketa Pilkada, Penyelesaian dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, karya Hani Adani. Tafsir Konstitusi, Menguji Konstitusionalitas dan Legalitas Norma, karya Muhammad Mahrus Ali. Hak Asasi Manusia dan Hukum Internasional di Indonesia, Konvensi Anti Penyiksaan, Mahkamah Konstitusi, dan Dinamika Penerapannya, karya Lutfi Widakdio Ediono. Yurisprudensi Hukum Acara Pidana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, karya Ahmad Edi Subianto dan Oliviana Agustin. Mahkota Mahkamah Konstitusi, karya pegawai MK. Orang yang berhenti belajar hanya menjadi pemilik masa lalu. Sedangkan orang yang terus belajar, ia menjadi pemilik masa depan. Untuk itu, mari kita semua rajin membaca dan rajin belajar. Pada ulang tahun yang ke-16 ini ada hal baru yang sangat luar biasa sekali, yaitu adanya peluncuran buku dan jumlahnya juga luar biasa, yaitu 24 buku. Saya mengharapkan bahwa kehadiran buku-buku pada peluncuran di ulang tahun ke-16 MK ini akan memberikan satu suasana yang baru kepada MK, yaitu memberikan gairah bagi kita semua untuk menuangkan ide-ide. Tidak hanya hakim, saya kira peneliti, kemudian panitra atau siapapun yang mempunyai minat besar kepada proses peradilan konstitusi untuk menuangkan ide-ide besarnya di situ dalam sebuah buku. Dan itu sangat luar biasa saya kira untuk memberikan warna tersendiri bagi kita yang ingin mendalami lebih jauh lagi mengenai konstitusi. This is a truly remarkable achievement for a court. Many universities around the world would be very happy to have 24 books published in a year by their faculty members. So for a court to do it, busy judges who may not have written legal textbooks before, to have written 24 books is quite an astounding achievement. Selamat kepada semua para penulis dan kepada pimpinan Mahkamah Konstitusi, kepada kesekjenan, kepanitraan yang telah memberi pintu yang cukup, memberi ruang yang cukup untuk berkarya kepada semuanya. Saya mengucapkan selamat dan saya turut bersyukur karena itulah yang seharusnya dikembangkan di Mahkamah Konstitusi. MK luar biasa dalam konteks membangun diskursus di bidang hukum. Jadi saya kira dengan terbitnya 24 buku ini akan semakin menguatkan diskursus itu dan semakin membuka pandangan orang banyak untuk melihat bagaimana pemikiran-pemikiran konstitusional itu dibangun melalui putusan-putusan MK. Diharapkan kedepannya akan ada buku-buku yang diluncurkan dalam bahasa Inggris untuk mengeksplor putusan-putusan MK. Semoga peluncuran buku-buku ini dapat menjadi oase di tengah minimnya buku tentang hukum dan konstitusi, serta mengukuhkan kontribusi MK dalam dunia hukum Indonesia. Kami dari editor penerbitan buku dalam rangka ulang tahun Mahkamah Konstitusi yang ke-16 tahun mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Bapak Ibu Hakim Konstitusi, kepada Bapak Sekjen Mahkamah Konstitusi dan Panitra Mahkamah Konstitusi, dan para penulis yang telah mensukseskan penerbitan buku dan bunga rampai. Insya Allah kami akan terus menghasilkan karya-karya terbaik dari pengawal konstitusi untuk kemajuan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi makin sukses, makin jaya.
demikianlah tadi video peluncuran buku. Selamat buat para penulis dan terima kasih pada para editor yang sudah mensukseskan daripada acara peluncuran buku ini. Semoga kedepannya MK akan terus menambah buku-bukunya dari penulis-penulis dari Mahkamah Konstitusi. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Dr. Haji Anwar Usman SH/MH. Dengan hormat, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu. Yang saya muliakan Bapak Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi beserta para Hakim Konstitusi, yang saya muliakan dan sekaligus saya kagumi, saya banggakan Bapak Profesor Dr. Jimli Asidik selaku Ketua Mahkamah Konstitusi pertama periode 2003 sampai 2008. Hadir juga yang mulia Bapak Dr. Hamdan Zulfa, Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2013-2015, para Hakim Konstitusi periode sebelumnya, hadir Bapak Dr. Marwar Siahaan, Bapak Dr. Muhammad Fadil Sumadi, yang saya hormati Bapak Ketua KPU Bapak Arief Budiman, yang beliau ini secara tidak langsung ikut membesarkan Mahkamah Konstitusi sekaligus perutnya semakin gendrung sekarang. Itu tadi bisikan dari Prof. Jimli. Yang saya hormati, ya ada hadir Rektor Universitas Andalas Padang minus pelantikan Profesor Yuliandi, dan tentu saja para narasumber yang akan membedah buku pada kesempatan ini, Mbak Titi juga hadir, Mas Budiman, terima kasih, mungkin bersama Yang Mulia Pak Hamdan nanti, rekan-rekan para guru besar dari beberapa universitas yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Sekjen, keluarga besar Mahkamah Konstitusi yang berbahagia, dan para undangan hadirin yang mohon maaf tidak mungkin saya sebut satu persatu, tetapi saya menyapa dengan para yang mulia. Tadi dalam doa disebutkan bahwa salah satu pahala yang tidak akan pernah putus adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi apa yang disampaikan dalam doa tadi sesuai dengan hadis Rasulullah, Iza mata ibnu adama ingkota amaluhu illa min thalasin sadaqatun jariyah aw ilmu yang tafa'u bih aw waladin soleh. Jadi salah satu dari tiga pahala yang tidak pernah putus adalah ilmu yang bermanfaat, termasuk buku yang ditulis oleh para yang mulia dan rekan-rekan tadi adalah satu bentuk amalan yang tidak pernah putus. Mungkin itulah sebabnya kenapa ayat pertama yang turun
Ya. Ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah Iqra, bacalah. Walaupun bacalah dalam arti yang sangat luas, bukan hanya sekedar membaca buku, tetapi membaca kehidupan dan sebagainya. Saya juga pernah baca dalam salah satu surat, ya mohon maaf kalau keliru, dalam surat Amsal, ya perjanjian baru ya, Injil tidak salah. Begitu pentingnya ilmu itu. Mungkin mohon saya dikoreksi nanti, Pak Marwar dan Pak Manahan ada itu. Tadi juga saya kutip ya kata-kata bijak dalam potongan video tadi, bahwa orang yang belajar, orang yang rajin membaca akan menyongsong masa depan. Tetapi orang yang berhenti belajar, berhenti membaca, hanya bergelut dengan masa lalunya, dan jadi dia tidak akan pernah maju. Hadirin yang saya muliakan, pada setiap bulan Agustus, selain diketahui oleh publik sebagai bulan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, juga terdapat satu momentum penting bagi keluarga besar Mahkamah Konstitusi, yaitu hari lahir MK yang dirayakan pada setiap tanggal 13 Agustus. Perayaan hari kelahiran MK mengambil momentum disahkannya Undang-Undang MK pertama, yaitu Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 yang ditandatangani pada tanggal 13 Agustus 2003 oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Pada tanggal 13 Agustus tahun ini, Mahkamah Konstitusi telah berusia 16 tahun, usia yang dapat diklasifikasikan sebagai remaja yang sedang tumbuh dan terus berkembang. Begitu pula halnya Mahkamah Konstitusi. Sejak kelahirannya pada tahun 2003 hingga hari ini tetap berikhtiar untuk berbenah diri menuju format lembaga yang paling ideal, dengan tetap merespon perubahan dan perkembangan zaman yang begitu pesat. Salah satu respon MK terhadap perubahan yang pesat tersebut adalah di bidang pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem peradilan. Pada era digital saat ini, tidak ada suatu lembaga pun yang tidak terimbas karenanya. Dalam perkembangan kemajuan teknologi yang demikian, setidaknya ada tiga tolok ukur yang kerap menjadi perhatian publik terhadap jalannya sebuah proses di suatu lembaga, yaitu satu, transparannya sebuah sistem yang dibangun. Kedua, kecepatan sistem dalam menjalankan suatu proses. Dan ketiga, kemanfaatan atau kehasilgunaan dari proses yang dilaksanakan. Jika merujuk kepada ketiga kriteria dimaksud, kita patut bersyukur bahwa MK telah memenuhi kriteria tersebut. Pada dua minggu lalu, bertepatan dengan lomba debat Nasional Mahasiswa ke-12, MK menerima penghargaan rekor dunia dari MURI untuk tiga kategori, di mana salah satunya adalah proses peradilan paling transparan. Transparansi sistem peradilan di MK tentu dimudahkan dengan pemanfaatan teknologi informasi, seperti persidangan yang disiarkan secara live streaming, penjadwalan yang selalu diupdate via laman MK, risalah dan audio sidang yang selalu diunggah, serta pemuatan putusan pada laman MK pasca pengucapan putusan. Kesemua itu merupakan bentuk transparansi yang selalu dipraktikkan serta dikembangkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada masyarakat. Kesemua capaian MK di atas dan berbagai capaian lainnya tentulah merupakan hasil kerja bersama seluruh keluarga besar Mahkamah Konstitusi tanpa kecuali. Oleh karena itu,
di hari lahir MK ke-16 ini, banyak hal yang patut kita syukuri. Bahkan rasa syukur tersebut menjadi bertambah luar biasa karena adanya persembahan berupa 25 buah buku yang ditulis oleh Yang Mulia para Hakim Konstitusi, Sekretaris Jenderal hingga pegawai Mahkamah Konstitusi dengan judul dan topik yang berbeda-beda, plus satu tambahan buku sehingga berjumlah 25 tadi dari Yang Mulia Bapak Profesor Jimli Asidik yang hari ini berkenan hadir dan menyampaikan pidato kunci. Dan sekaligus saya mengucapkan selamat Prof terpilih menjadi anggota DPD perwakilan DKI kita, menyampaikan aplaus. Hadirin yang saya muliakan, semula saya mendengar laporan dari Sekretaris Jenderal bahwa di hari lahir MK tahun 2019 akan diterbitkan 16 judul buku sesuai dengan usia MK. Namun ternyata antusiasme untuk memberikan persembahan di hari lahir MK begitu tinggi hingga terkumpul 25 judul buku. Dan ini ya terus terang berkat dorongan yang luar biasa dari Prof. Sadli Isra yang merupakan pelopor, bahkan telah mematok untuk tahun depan akan diterbitkan sekitar 30 buku. Dan pada kesempatan ini kalau begitu saya juga ingin menyumbang nanti tahun depan. Sebenarnya begini, saya secara pribadi sudah membuat statement di berbagai kesempatan. Saya baru mau menerbitkan buku kalau saya sudah purna bakti. Tapi karena dorongan dari sahabat saya, Prof. Sadli Isra, insya Allah tahun depan saya akan menerbitkan juga paling tidak lebih dari satu buku. Secara jujur dan secara khusus, saya harus mengatakan rasa syukur, kagum dan bangga kepada pegawai Mahkamah Konstitusi dan tentu saja kepada para Yang Mulia Hakim Konstitusi yang telah menyempatkan dirinya untuk menulis, mengedit naskah hingga akhirnya dapat menerbitkannya menjadi sebuah buku. Karena saya mengetahui dengan persis aktivitas tersebut dilakukan dalam situasi kita yang tengah menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum yang begitu luar biasa menguras waktu, tenaga, dan pikiran. Bahkan tidak jarang sebagian harus menginap di kantor karena tidak sempat pulang ke rumah. Ini tanpa kecuali Hakim Konstitusi wanita pun ikut menginap di kantor. Yang Mulia Prof. Eni, ya tepuk tangan untuk Prof. Eni yang luar biasa. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, izinkanlah saya dan kita semua memberikan apresiasi yang tinggi kepada para penulis yang telah berjerih payah memberikan persembahan terbaiknya pada hari lahir MK yang ke-16. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada penerbit Raja Grafindo Persada yang telah berkenan bekerjasama dengan MK untuk menerbitkan buku-buku karya dari keluarga besar Mahkamah Konstitusi. Akhirul kalam, terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Yang Mulia untuk tetap berada di tempat. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya penandatanganan kanvas sampul buku oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi dengan didampingi Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi dan pimpinan Raja Grafindo Persada, Ibu Heti, kami silakan untuk naik ke atas panggung.
Ya, marilah kita saksikan bersama. Kami silakan kepada Yang Mulia untuk membubuhkan tanda tangannya di kanvas. Kami silakan Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita berikan aplaus. Inilah pertama kalinya peluncuran buku para Hakim Konstitusi dan Pegawai Mahkamah Konstitusi di Mahkamah Konstitusi, sebanyak 24 buku dan satu buku dari Prof. Jimbly dengan berbahasa Inggris. Hanya satu-satunya yang berbahasa Inggris. Kita berikan aplaus. Terima kasih Yang Mulia. Ya, kesempatan untuk berfoto bersama Yang Mulia diabadikan. Ya, terima kasih. Kami silakan untuk kembali ke tempat. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, setelah rangkaian tadi peluncuran buku dan segala macam, marilah kita dengarkan bersama ceramah kunci atau keynote speech yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Jimbly Asidiki. Dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi, Wakil Ketua, para Hakim Konstitusi, para mantan Hakim, Pak Ketua, mantan Ketua, Pak Hamdan Zulfa, Pak Maru, Pak Padil, saudara-saudara para pembahas, para pembicara, Pak Hamdan juga ya, Ibu Bipitri, kemudian Ibu Titi, Pak Rektor Tubi, dan Bapak Ibu Dekan, Ibu Dekan Unhas, mudah-mudahan banyak dekan yang lain, saudara-saudara para penulis, hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama, kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa kita bisa dipertemukan di acara yang luar biasa ini. Saya bilang ini luar biasa karena kalau kita cari, saya rasa tidak ada di dunia acara kayak begini nih, apalagi di Indonesia. Ya, ini kegiatan seperti ini, peluncuran 25 buku di lembaga peradilan hanya ada di MKRI. Dan hanya ada di Indonesia, di tempat lain juga enggak ada. Apalagi tahun depan naik lagi menjadi 30. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Jadi saudara-saudara, ini tradisi yang sangat baik. Mudah-mudahan dilanjutkan. Awalnya itu sudah kita mulai sejak 2003 dan alhamdulillah para tenaga ahli sejak 2003 itu sudah jadi orang hebat semua sekarang, termasuk apa namanya itu mantan komisi yudisial itu Pak Taufikur Rahman Zahuri, dan hampir semua pengamat hukum tata negara sekarang itu dari sini. Mana yang bukan tuh, siapa itu? Ya termasuk Profesor Dr. Saldi Isra, kan dari sini juga. Profesor Denny Indrayana, dari sini juga. Maka itulah
Mahkamah Konstitusi kita canangkan. Nah, ini yang baru datang ini. Ini dia dari sini juga ini. Dr. Pritz. Begitu saya berhenti dari MK, dia minta berhenti juga. Saya bilang jangan berhenti, minta berhenti. Ya kan? Sudah jadi dokter dari Australia, kemudian sekarang menjadi anggota Bawaslu. Maka tepat jikalau kita sebut bahwa Mahkamah Konstitusi adalah kampus konstitusi Republik Indonesia. Saya rasa hakim-hakim periode sekarang harus menghitung ulang berapa jumlah buku yang diterbitkan 5 tahun pertama di Mahkamah Konstitusi ini. Jangan sampai kalah. Dihitung jumlahnya. Misalnya Pak Maru Arar, ini tidak biasa nulis buku. Begitu jadi hakim MK, kalang kabut dia, kita paksa menulis buku. Jadi juga buku. Ada seorang yang saya suka adu domba dengan beliau ini, namanya almarhum ini, Pak Profesor Natabaya. Bacaannya luar biasa, tapi disuruh menulis pendapat hukum setengah mati. Susah sekali menulis dia itu. Tapi di akhir masa tugasnya sebagai hakim konstitusi, jadi 5 bukunya. Kita paksa. Nah, oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tradisi ini saya rasa ini penting sekali. Bukan sekedar ingin beda dari lembaga pengadilan yang lain, tapi saudara-saudara, ini harus kita anggap sebagai sesuatu yang sangat serius dibutuhkan. Dunia kehakiman adalah dunia yang tersendiri. Sistem politik dan pemerintahan apapun yang ada di dunia ini, sistem pemerintahan presidentil, parlementer, kuasi presidentil, kuasi parlementer, semuanya berurusan dengan pola hubungan antara eksekutif dengan legislatif. Itu yang membedakan. Tapi di semua lembaga-lembaga pemerintahan, di semua sistem politik dan ketatanegaraan yang ada di dunia, ada yang sama. Yang sama ialah menempatkan cabang kekuasaan kehakiman tersendiri. Maka dunia hakim adalah dunia yang memang harus tersendiri. Itu sebabnya filosofi dari mengapa Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Jerman itu bukan di Bonn, bukan di München, bukan di Berlin, tetapi di Karlsruhe. Bahkan bukan hanya Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Jaksa Agung juga kantornya di Karlsruhe. Kota kecil, Karlsruhe, kuburan Raja Karel. Supaya kenapa? Supaya dinamika ekonomi dan politik jauh dari dunia kehakiman. Nah, kita di Indonesia ini semua di Jakarta. Dinamika politik, pasar bebas ekonomi, pasar bebas politik, semua ada di Jakarta. Maka iblis kekuasaan dan iblis kekayaan semua ngumpul di kota Jakarta. Maka jikalau nanti jadi ini pemindahan ibu kota, ya kita setuju-setuju aja lah, ya kan, pindah kemana? Ya saya rasa sebaiknya cabang kekuasaan kehakiman nggak usah pindah. Cuma jangan juga di Jakarta. Biar dia tersendiri. Saya rasa kalau mau memilih, lebih baik ke Jogja. Maka cabang kekuasaan kehakiman itu biarlah jauh dari dinamika politik dan dinamika ekonomi. Seperti di Amerika, pusat-pusat yang namanya segala macam pusat tidak ditumpuk di satu kota. Pusat politik di Washington DC, tapi pusat bisnis di New York, pusat kebudayaan, pusat pendidikan, bahkan pusat pendidikan, pusat kebudayaan, pusat bisnis itu juga tersebar. Pusat asuransi di Cleveland, pusat bank di tempat lain lagi. Jadi tidak usah ditumpuk di satu tempat. Biarlah ibu kota politik dipindah, tapi ibu kota hukum dan keadilan di tempat yang lain.
Itu yang bisa kita dapat inspirasi dari Karlsruhe. Nah, tetapi saudara-saudara sekalian, ini sesuatu yang sangat serius. Nah, karena itu memang sebelum ibu kota pindah, kita harus membangun yang namanya saya sebut moral and intellectual fence, pagar moral dan intelektual, supaya ya bujuk rayu kekuasaan dan bujuk rayu kekayaan itu tidak mempengaruhi cara bekerja dan cara berpikirnya dunia kehakiman kita. Ini penting sekali. Oleh karena itu, maka salah satu caranya ialah membangun atmosfer akademis, membangun atmosfer intelektual di dalam budaya berpikir, budaya bekerja di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Dan tentu dengan harapan seluruh kekuasaan, cabang kekuasaan kehakiman, bukan hanya MK, semua cabang kekuasaan kehakiman itu di lingkungan Mahkamah Agung juga begitu. Karena kita ini perlu ya membangun cabang kekuasaan yang mandiri. Mandiri bukan hanya dalam arti struktural, tapi juga secara fungsional dan juga dalam lingkup pergaulannya. Saudara-saudara, dunia sekarang makin bebas, makin terbuka, dan demokrasi politik itu kan bak pasar politik, pasar bebas. Ekonomi pasar bebas juga. Dan globalisasi, kecenderungan teknologi informasi komunikasi sekarang semua makin bebas. Maka keharusan kita membangun the moral and the intellectual fence makin menuntut kesungguhan. Nah, inilah kira-kira ya the philosophy di balik ini budaya tulis baca ya yang harus kita tumbuh kembangkan di lingkungan Mahkamah Konstitusi ini, dengan harapan ini juga nanti menular ke generasi berikutnya, menular ke lingkungan cabang-cabang ya peradilan di luar lingkup tugas Mahkamah Konstitusi. Nah, apa sebaiknya yang harus kita lakukan ini? Ya, saya rasa tradisi membaca menulis ini ya harus kita lanjutkan. Apalagi ini dikaitkan dengan ulang tahun ke-16. Ulang tahun itu sendiri sebetulnya kalau saya boleh cerita, ya ini kan akhirnya kesepakatan kita. Ulang tahun tanggal 13 Agustus 2003. Ada perdebatan sebelumnya, mau angka 13 atau mau angka 15 atau mau angka 16. 13 itu tanggal undang-undang, 15 tanggal kepres. 9 hakim pertama di SK kan tanggal 15 Agustus. Tapi dilantiknya hari Sabtu, satu-satunya hari sebelum tanggal 17 menurut undang-undang dasar itu hari Sabtu, itu tanggal 16 di istana kita mengucapkan sumpah. Cuma kebiasaan di Indonesia menentukan hari ulang tahun tanggal undang-undang. Ya sudah, kita bikin tanggal 13. Maka sekarang usianya 16 tahun. Tapi tolong diingat, ada satu tanggal lagi yang tidak boleh dilupakan, tanggal 10. 10 Agustus, tanggal perubahan keempat Undang-Undang Dasar yang secara konstitusional ya, menghadirkan fungsi MK. Tetapi untuk sementara waktu selama setahun sebelum MK berdiri paling lambat tanggal 17 Agustus 2003, kewenangan Mahkamah Konstitusi dijalankan oleh Mahkamah Agung. Mulai tanggal 10 itu sudah ada MK dalam pengertian abstrak. Dan untuk diketahui ada 16 perkara yang sudah didaftar di Mahkamah Agung waktu itu. Cuman alhamdulillah tidak satu pun diperiksa. Semuanya diserahkan ke Mahkamah Konstitusi yang belum punya pegawai, belum punya kantor, belum punya duit, hanya bermodal 3 kertas. 1 kertas undang-undang dasar, 2 kertas undang-undang, 3 kertas kepres. Selebihnya suruh urus sendiri. Aduh. Nah, maka tanggal 10 Agustus itu sampai tanggal 13 Agustus tahun depan 2003
itu sudah banyak yang didaftarkan perkara. Salah satu perkara pertama yang diputus oleh MK, dan ini putusan yang sangat bersejarah, ialah perkara pengujian undang-undang tentang kehakiman tahun 85. Padahal pasal 50 undang-undang MK melarang MK menguji undang-undang yang terbit sebelum reformasi. Maka dengan segala keberaniannya 9 hakim konstitusi berdebat sampai ketok-ketok meja, dan ada dissenting opinion, putusan yang pertama 3 dissenting opinion, ialah menyampingkan berlakunya pasal 50 undang-undang tentang MK. Menyampingkan dengan referensinya pendapat dari Montesquieu yang mengatakan bahwa hakim tidak boleh dipaksa untuk menjalankan undang-undang yang dia yakini bertentangan dengan konstitusi. Maka pasal itu dikesampingkan, tidak diuji tapi dikesampingkan. Maka jadilah Mahri Hendra kita terima perkaranya, tapi substansinya ditolak. Cuman perkaranya diterima. Akibatnya itu ketika diputuskan dengan segala perdebatan dengan dissenting, tidak satupun koran memuatnya. Karena tidak menarik, putusannya ditolak. Enggak ada yang memuatnya, apalagi MK masih baru. Tapi saudara-saudara, itu adalah putusan bersejarah. Dan itu berasal dari perkara yang diregistrasi di Mahkamah Agung sebelum MK berulang tahun. Sebelum MK berdiri. Nah, jadi oleh karena itu ada perdebatan tersendiri itu. Silakan dikaji, sebab kalau mau diterima ulang tahun MK tanggal 10 Agustus 2002, berarti usia MK sudah 17 tahun. Sudah remaja betul ini. Nah, jadi tetapi kita sudah lazim memperingati 16 tahun ini ya, tanggal 13 Agustus. Untuk itu saya ingin mengucapkan selamat pada saudara-saudara semua, Bapak Ibu Hakim, para karyawan seluruhnya, selamat berulang tahun. Mudah-mudahan pekerjaan yang kita jalankan ini berkah, tugas suci sesuai dengan bunyi himne tadi. Nah, selanjutnya saudara-saudara sekalian, bagaimana ini kita mengawal terus budaya baca tulis ini? Saudara-saudara, saya ikut juga merumuskan ketentuan undang-undang tentang MK yang pertama, undang-undang 2003 itu, di mana saya ikut merumuskan bahwa setiap hakim diwajibkan untuk menuliskan pendapat hukum, menuliskan pertimbangan dan pendapat hukum secara tertulis. Itu saya ikut merumuskannya. Maksudnya supaya semua hakim itu menulis. Cuma di dalam prakteknya, nah ini kan banyak perkara. Oleh karena banyak perkara, mulailah muncul tafsir. Itu kan atau wajib, ya kan, menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis. Nah, itulah cara kita ngeles dalam menafsirkan secara gramatikal teks-teks undang-undang dan teks-teks konstitusi itu. Ya bisa ditafsirkan secara gramatikal. Jadi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat hukum secara tertulis. Maka tafsirnya adalah wajib menyampaikan pertimbangan, boleh tertulis boleh lisan, atau pendapat tertulis. Yang tertulis itu ya pendapat, sedangkan pertimbangan boleh lisan boleh tertulis. Padahal niat ingsunnya tidak begitu. Maksud awalnya itu dua-duanya itu ditulis, baik pertimbangan maupun pendapat ditulis. Ciri peradaban maju itu semua hendak ditulis, tidak bisa tidak ditulis, harus ditulis. Maka tugas kita itu harus menulis. Yang kedua, harus berdebat. Maka tiang konstitusi ada 9. Maksudnya itu
dia mewakili 9 mazhab berpikir yang hidup di tengah masyarakat. Jangan biarkan semua perkara tidak ada perdebatan. Saya tidak usah sebut di tempat lain, ini bukan di kita. Ada hakim sangat terkenal tapi tidak biasa berdebat. Yang penting dia membuat pendapat dia. Nanti kalau sudah musyawarah, ya pakai puting, mau ikut dia atau enggak. Padahal sangat terkenal itu orang, dielu-elukan di berbagai media. Padahal cara berpikirnya kayak begitu. Itu bukan hakim yang ideal. Hakim yang tidak mau memperdebatkan penemuan kebenaran dan keadilan, oh, tidak bisa. Keadilan tidak bisa tidak diperdebatkan. Ada sesuatu yang serius di dalamnya. Kita harus menemukan kebenaran, menemukan keadilan. Ya toh? Nah, untuk itu, jika dalam perdebatan kita terpaksa tidak sepakat, disediakan mekanisme dissenting opinion atau concurrent opinion atau consenting opinion. Jikalau alasannya berbeda, itu namanya consenting opinion. Tapi kalau kesimpulannya berbeda, itu namanya dissenting opinion. Tradisi perbedaan pendapat di dunia hakim di Indonesia ini dimulai oleh hakim pengadilan niaga, oleh seorang hakim perempuan. Dia 3 kali bikin dissenting, tapi hanya dia saja yang bikin itu dan tidak terkenal karena kasusnya ya kasus niaga. Tetapi sesudah MK lahir, maka jadilah itu menjadi tradisi peradilan Indonesia. Maka kita harus ya mengingat itu peranan MK menyeruakkan ide besar bahwa keadilan tidak bisa tidak diperdebatkan. Dia harus diperdebatkan dengan 9 cara berpikir. Maka ketika misalnya contoh ada hakim waktu periode pertama ini datang ini Pak Laica sama saya, "Wah, Prof, bahaya ini." "Wah, kenapa?" "Itu si Anu sudah dipengaruhi oleh si Anu." "Waduh, bahaya ini. Ini hakim tidak boleh saling mempengaruhi." Nah, saya bikin larangan, tidak boleh saling mempengaruhi. Kita harus berdebat dulu. Ya kan? Berdebatnya ya kan ada saja yang hakim itu yang sangat agresif, ada yang lemah. Nah, apalagi kalau Pak Maru sama Pak Natabaya ini, waduh ini. Iya toh? Satunya sangat liberal, satunya sangat konservatif. Tuh, saling mempengaruhi. Maka kita bikin larangan. Tidak boleh saling mempengaruhi. Masing-masing hakim harus berdiri sebagai pilar keadilan sendiri-sendiri. Kita berdebat di forum permusyawaratan hakim supaya yang benar itu kita temukan bersama. Imam Syafi'i berkata, "Nisfu ra'yika 'ala akhika." Pikiran Anda itu separuh kebenarannya itu ada di saudaramu. Anda tidak bisa mempersepsi kebenaran dalam dirimu sendiri. Anda harus dengar sebanyak mungkin saudaramu berpikir. Ah, maka jadilah 9 tiang itu. Saudara-saudara, mohon dicatat 9 tiang itu. Wow, very meaningful. 9 itu. Semua arsitek menolak 9 tiang itu. Saya ngotot. Pokoknya konstitusi lebih tinggi dari teori arsitektur. Menurut ahli arsitektur, tidak bisa, Pak. Kalau gedungnya gotik, Anda boleh pilih mau 8, 6, atau 10. Saya bilang tidak bisa. Harus 9. Kalau enggak, dibatalkan saja. Waduh, akhirnya tidak mau juga. Terpaksa saya kontak itu Sutioso, gubernur. "Pak gubernur, ini serius ini. Tolong dulu Anda itu dewan arsitektur DKI itu coba dianukan sedikit. Masa ini gara-gara angka ini kok jadi berlarut-larut?" Jadi maunya 9. Maka dia buatlah rapat. Enggak pernah itu gubernur mengadakan rapat dengan dewan arsitektur kota. Udah selesai rapat itu, datang ini gubernur, "Mohon maaf, Prof. Saya tidak berhasil." "Nah, bagaimana nih Pak Jenderal? Kok tidak berhasil?" "Tidak berhasil juga." Akhirnya saya bilang, "Ya udah, kita batalkan aja." Ya kan? Termasuk itu tinggi tiang itu tidak boleh di atas istana,
dari mana, teori dari mana itu tiangnya tidak boleh di atas istana. Kamu ini ngatur-ngatur aja, ini kan terlalu piodal ini insinyur-insinyur ini. Jadi saudara-saudara, ini angka 9 itu soal serius. Soal the philosophy of pilar kebenaran konstitusional dan keadilan konstitusional. Maka harus ada perdebatan. Tapi untuk berdebat kita harus banyak baca. Dan membaca, jangan hanya membaca kitab, buku, tapi juga baca denyut nadi kehidupan. Bahkan saya selalu mengutip bagaimana Nabi Muhammad SAW begitu disuruh baca ayat pertama turun, Iqra, Iqra bismirabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu. Waktu itu Nabi Muhammad masih buta huruf. Maka perintah membaca itu bukan membaca buku, tetapi membaca kehidupan, ayat-ayat kauniyah, sunnah-sunnahnya Allah, hukum-hukum kehidupan, itu yang harus dibaca. Cuman alhamdulillah sesudah peradaban berkembang, ya kan, temuan-temuan yang sudah lama ditulis orang dalam bentuk buku, maka jadi referensi. Maka kita mewarisi sejarah, ya kita harus bersyukur. Bacalah dua-duanya. Bacalah buku teks, tapi tetap jangan lupa, tetap kita harus membaca kehidupan. Maka kita ini harus akrab dengan denyut nadinya kehidupan. Tapi susahnya kita kan gak boleh bergaul terlalu bebas. Ekonomi pasar bebas, politik pasar bebas, kita harus menyelami denyut nadi kehidupan, tapi kita tidak boleh terlalu akrab, kita harus dunia sendiri. Maka itulah seninya dunia para hakim. Nah, caranya ialah ya kita harus akrab dengan buku. Buku itu adalah rekaman tafsir penulisnya terhadap hukum-hukum kehidupan di masa lalu. Dan itu menjadi referensi, sekali dia sudah jadi buku, jadi referensi bagi kita untuk membaca kehidupan yang sedang di depan kita. Jadi saudara-saudara sekalian, kita harus akrab intinya dengan buku teks dan buku konteks, buku teks dan buku kehidupan. Nah, oleh karena itu, mari kita sebagai sarjana hukum, para ahli konstitusi, kita harus membaca teks konstitusi. Tapi jangan terpaku hanya kepada teks. Kita harus membaca konteks juga. Konteks ini dua macam. Ada konteks internal of the text, konteks external of the text. Sebagai contoh misalnya, kalau kita membaca pasal hak asasi manusia, dirumuskan pasal 28, kita tidak menemukan pasal 28 mengatur hak asasi manusia. Karena di zaman itu kita berpendapat hak asasi manusia itu individualistik, liberalistik, dan itu identik dengan imperialisme, kolonialisme. Itulah sebab ya, baik Bung Karno maupun Supomo menolak Idi Yamin dan Hatta untuk merumuskan hak asasi manusia dalam pasal 28. Sehingga pasal 28 itu hanya berbunyi, ya kan, kemerdekaan berpendapat tulis lisan dan kemerdekaan berserikat entar diatur dengan undang-undang. Hanya begitu. Ya, tidak pakai entar ya, saya hanya pakai bercanda begitu supaya ya, agak milenial sedikit ngomongnya. Entar diatur. Jadi baru janji diatur dengan undang-undang. Belum menjadi constitutional guarantee, belum jaminan konstitusional. Nah, coba kalau kita mempelajari membacanya dengan tekstual, maka kita ketat bahwa ini hak asasi manusia itu bertentangan. Tapi coba kita baca sejarah, maka perdebatan di BPUPKI sama sekali tidak ada sikap antipati kepada Jerman, sikap antipati kepada Jepang. Orang rumahnya dipakai Maida itu jadi tempat rapat BPUPKI. Tidak ada juga apa sentimen kepada Italia. Tetapi dalam perdebatan di BPUPKI itu sikap anti barat itu banyak sekali. Pokoknya anti individualisme, anti kapitalisme, anti liberalisme, anti
cara pandang begitu, itulah mempengaruhi teks. Maka kalau kita mempelajari the historical context of the text, maka mudah kita pada tahun 2000 menerima ide untuk mengadopsi semua instrumen internasional hak asasi manusia dalam pasal 28A sampai 28C. Itu contohnya. Nah, bagi karena Pak Ketua ini senang hadis-hadis Nabi, ah kita pakai hadis Nabi juga nih. Ya kan? Ini cara berwudu. Tadi malam saya lihat ada ceramah dari Ustadz, enggak usah saya sebut. Sangat fasih menjelaskan bagaimana cara berwudu. Maka kalau cara berwudu itu pakai teks, itu basuhlah tanganmu sampai ke siku. Timbul masalah ini. Kalau kita pakai cucuran tek, dari siku ke sampai ke tangan, sah benda. Kalau Anda membaca hadis Nabi itu tekstual, enggak sah dia. Harus dari tangan sampai ke siku. Gitu anunya. Nah, ini jadi bahaya ini kalau begitu. Jadi sholat kita enggak sah semua ini. Orang kita kalau wudu itu di masjid dari siku sampai ke tangan. Bukan dari tangan sampai ke siku. Kalau dari tangan sampai ke siku, basah baju kita semua. Iya kan? Nah, jadi ini contoh. Kalau kita memahami teks tanpa konteks, waduh, rumit itu. Hidup ini jadi susah. Gitu loh. Iya kan? Tidak bisa terbayangkan juga Nabi Muhammad pada abad ke-6 bicaranya basuhlah sikutmu sampai ke tangan. Kan tidak mungkin begitu. Orang yang kotor itu tangan. Jadi basuhlah tangan sampai ke siku. Konteksnya begitu. Konteks zamannya. Jadi air, tek, basuh, tangan, sampai siku. Ya kan? Belum ada pancuran kayak sekarang. Jadi belum begini. Nah, jadi kalau kita memahami hukum dan konstitusi hanya gramatikal, ini yang disebut oleh Donald Dworkin. We have to do it moral reading of the law and the constitution, not just grammatical reading of the constitution. Tetapi kita tidak boleh juga sebagai sarjana hukum meninggalkan sama sekali grammatical approach. Kita harus sudah selesai dengan grammatical itu. Tetapi grammatical reading of the law and the constitution itu baru buku satu. Buku keduanya adalah historical reading, philosophical reading, dan bahkan ini buku saya ini mau mengajak sesama ahli hukum juga melakukan social and cultural reading of the law and the constitution. Konteks aturan-aturan yang kita buat itu kan ada konteks kebudayaannya. Itu yang selalu luput dari perhatian kita selama ini. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, supaya tidak terlalu panjang, saya ingin mengajak tradisi baca tulis ini memperkaya kita dalam memahami hukum dan konstitusi. Konstitusi adalah puncaknya. Tapi ingat, puncak dari sistem norma ini bukan hanya hukum, tapi juga etika konstitusi. Maka saya ingin memperkenalkan juga ya, Undang-Undang Dasar 45, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 bukan hanya supreme source of law, the rule of law, tapi juga supreme source of the rule of ethics. Nah, oleh karena itu, ke depan ya, pandangan-pandangan Mahkamah Konstitusi, karena mahkamah ini adalah mahkamahnya konstitusi. Ketika pertama kali Adnan Buyung Nasution menjadi pengacara di MK, dia sambil teriak-teriak berdiri, ini adalah Mahkamah Konstitusi, bukan Mahkamah Undang-Undang Dasar. Benar, saya bilang, ini bukan Mahkamah Undang-Undang Dasar, tapi Mahkamah Konstitusi. Maka nilai-nilai, prinsip-prinsip yang terkandung, baik itu norma hukum, norma etika, ini juga harus kita serap, kita baca dengan sebaik-baiknya sebagai cermin dari kehidupan kebangsaan kita berdasarkan Pancasila. Jadi saudara-saudara sekalian, harapan saya mudah-mudahan peluncuran buku ini memberi pencerahan sekaligus juga melanjutkan estafet ya, salah satu budaya yang kita sendiri
belum terbentuk di republik kita ini ialah budaya estafet. Mudah-mudahan ya kepemimpinan MK, hakim MK, apalagi MK pensiunnya tidak bareng, alhamdulillah. Jadi ada yang duluan satu dua, sehingga kesinambungan kelembagaan ini jauh lebih baik dibandingkan banyak komisi-komisi negara yang mengalami kesulitan estafeta satu dengan generasi yang satu dengan generasi yang lain. Saya kira mudah-mudahan dengan acara peluncuran buku ini ya, kebiasaan kita atau kekuatan kita membangun pagar moral dan intelektual itu akan dengan sendirinya terbentuk. Ya, sebagai perbandingan, mungkin sebagian saudara belum tahu, saya sudah pernah diundang ke Polycom, itu ada namanya Digital Fence. Digital Fence. Saya terkaget-kaget perkembangan teknologi zaman sekarang. Ada Digital Fence, pagar digital. Ada satu ruangan, kemudian ada kabel, satu, dua. Di sininya ngeband, di situ diskusi, tidak saling mendengar. Gara-gara dua digital fence itu, teknologi sudah sangat berkembang, jauh sekali. Satu ruangan tidak ada pagarnya, bisa lalu lalang, tapi ada digital fence. Nah, kita di Jakarta bergaul dengan segala jenis manusia, bergaul dengan ekonomi pasar yang makin bebas, politik pasar yang makin bebas, semua jabatan jadi komoditi yang diperebutkan. Tapi berkat the intellectual and the moral fence, itu kita bisa bergaul enak, ya kan? Bergaul bebas, tetapi tidak dipengaruhi. Justru keputusan kita yang akan mempengaruhi ya perkembangan peradaban di masa depan. Saya kira mudah-mudahan ini juga menjadi inspirasi ya bagi yang lain, bagi pengadilan yang lain, bahkan ada ketua KPU di sini. Mudah-mudahan ini juga menjadi inspirasi bagi jajaran KPU seluruh Indonesia. Saya sudah panas-panasi juga dia bahwa harus ada juga peluncuran buku. Itu komisioner KPU seluruh Indonesia sudah banyak menulis buku. Saya juga sudah banyak memberi kata pengantar. Ternyata ketua KPU juga banyak memberi kata pengantar. Tinggal diorganisir supaya komisi pemilihan umum pun, penyelenggara pemilihan umum pun, itu membangun rumahnya sendiri. Karena Presiden Republik Indonesia adalah peserta pemilu, gubernur peserta pemilu, anggota DPR, DPD peserta pemilu, yang harus dilayani, tapi tidak boleh dekat-dekat. Walaupun dia kepala negara, kepala pemerintahan, apalagi kalau dia incumbent, dia adalah peserta pemilu. Maka penyelenggara pemilu harus berada di posisinya yang sendiri juga, peserta pemilu. Pengawalnya demokrasi dalam jangka panjang, iya, pemilihan umum, penyelenggara pemilu. Yang bicara ini mantan ketua Dewan Kehormatan penyelenggara pemilu ini. Iya, nah jadi saudara-saudara sekalian, ini harus ditradisikan. Maka jikalau MK, penyelenggara pemilu di Indonesia berhasil membangun moral and the intellectual fence dari ruang bebas politik yang, waduh, bukan main, saya ini lagi ngetes bagaimana ini ruang bebas politik ini, saya mau tes dengan menjadi terpilih menjadi anggota DPD. Modal kita cuma doa dan akal sehat. Alhamdulillah ternyata terpilih terbanyak di DKI, padahal gak punya apa-apa. Nah sekarang tes satu lagi nih, langkah selanjutnya, bisa gak ini jadi ketua ini? Ya, dengan modal cuma doa, doa dan akal sehat, nggak punya apa-apa. Tes, kita tes, tes yang kedua ini, kayaknya apa berhasil apa enggaknya, ragu-ragu juga saya ini. Iya toh. Nah, tetapi saudara-saudara, akal sehat, ya, doa itu punya kekuatannya sendiri. Insya Allah,
Nah, tapi kita tidak boleh tidak waspada, karena pada akhirnya ya al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil bin nizam, yang hak tapi tidak terorganisir bisa kalah oleh yang batil tapi terorganisir. Nah, begitulah kira-kira. Maka marilah kita meningkatkan kualitas pelembagaan Mahkamah Konstitusi, cabang kekuasaan kehakiman di Republik Indonesia ini, ya. Pasar bebas, politik bebas membutuhkan pengimbang. Ialah pelembagaan the rule of law and the rule of ethics in action, termasuk juga pelembagaan penyelenggara demokrasi di Republik ini, Komisi Pemilihan Umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Jimli Asidiki. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya penyerahan buku atau tanda kasih dari peluncuran buku ini dari Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi kepada yang pertama Bapak Profesor Dr. Jimli Asidiki, Bapak Dr. Hamdan Zulfa, Bapak Arief Budiman, Bapak Aswanto, Bapak Suhartoyo, Bapak Wahidudin Adam, dan Bapak Manahan. Kami silakan untuk naik ke atas panggung untuk menerima buku dari Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Kami silakan, Bapak. Didamping oleh Bapak Sekretaris Jenderal dan Bapak Panitra, kami silakan Pak Panitra. Ya, kami mohon kesediaan Yang Mulia untuk berfoto bersama didamping Bapak Sekjen dan Bapak Panitra. Selanjutnya setelah ini mohon persiapan untuk Bapak Ahmad Fadil Sumadi, Bapak Marwar Rasyaan, lalu perwakilan dari Perpustakaan Nasional, lalu Rektor terpilih UNAN Bapak Yuliandri, dan Komisioner Bawaslu Bapak Frits Siregar. Kami memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Sekjen dan Bapak Panitra untuk tetap berada di atas panggung. Dan kepada Ibu Dekan Fakultas Hukum Unhas, kami persilakan Ibu Farida.
kepada Bapak Satya Arinanto, kami silakan ke atas panggung juga, Bapak. Ya, kami persilakan kepada Yang Mulia untuk menyerahkan buku didampingi oleh Bapak Sekretaris Jenderal dan Bapak Panitra. Kami mohon adik-adik naik atas bukunya. Kepada Pak Budiman kami silakan. Kami silakan untuk diabadikan berfoto bersama. Ya, kami silakan untuk kembali ke tempat, Bapak. Dan kami informasikan kepada Bapak Ibu hadirin undangan, Bapak Ibu hadirin undangan pada saat masuk ke ruangan ini telah diberikan voucher oleh panitia. Voucher itu akan nanti bisa ditukar pada saat selesai acara ini dan mendapatkan satu buku. Jadi pada saat nanti pulang, Bapak Ibu sekalian hadirin undangan yang tadi telah mendapatkan voucher, kami persilakan untuk ditukar kepada panitia dan mendapatkan satu buku. Baik, Bapak Ibu saya yang saya hormati, demikianlah tadi seluruh acara peluncuran buku, peluncuran, dan selanjutnya kita akan membedah buku. Kita akan membedah buku sebanyak 25 buku atau 25 buku, satu yang berbahasa Inggris Prof, dari Prof. Jim Lee. Untuk selanjutnya acara akan saya serahkan kepada Ibu Moderator, Ibu Titi Anggraini, narasumber daripada bedah buku, yaitu Yang Mulia Bapak Profesor Dr. Saldi Isra, Yang Terhormat Bapak Dr. Hamdan Zulfa, Yang Terhormat Bapak Budiman Tanurejo. Selanjutnya acara kami serahkan kepada Ibu Titi Anggraini dan kepada narasumber dan moderator. Kami silakan untuk naik ke atas panggung. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, kami mohon untuk kesabarannya mengikuti acara kita sampai selesai karena undangan kita peluncuran dan bedah buku. Jadi kami mohon Bapak Ibu sekalian untuk tetap berada di ruangan ini mengikuti sampai akhir acara kita dengan rangkaian acara terakhir yaitu bedah buku. Terima kasih. Kami silakan kepada Ibu Titi Anggraini.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk melanjutkan agenda yang sangat penting dan bersejarah ini, mari kita undang bersama ke atas panggung para narasumber yang akan menjadi pembedah buku kita, diawali dengan Profesor Saldi Isra yang juga merupakan penulis, salah satu penulis dari 25 serial buku yang juga merupakan hakim dari Mahkamah Konstitusi. Yang berikut Bapak Dr. Hamdan Zulfa, kita beri aplaus. Ini saya berdebar-debar ini. Berikutnya juga Mas Budiman Tanurejo, Wakil Pemimpin Umum Kompas, untuk bergabung ke mimbar. Ini kita masih menunggu Pak Hamdan Zulfa ya, hadir. Oh, kita sambil menunggu kedatangan Pak Hamdan Zulfa, kita lanjutkan saja ya Prof ya. Silakan, Mas. Ya. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia Bapak Anwar Usman, Bapak Ibu Hakim Mahkamah Konstitusi, rekan-rekan dari Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Bapak Ketua KPU, Pak Fritz dari Bawaslu, dan semua hadirin peserta bedah buku pada siang hari yang berbahagia ini, izinkan saya untuk memoderatori diskusi kita yang pasti akan sangat penuh dengan hal-hal substansial. Ini mohon izin dulu Prof, kok saya jadi nervous ya? Padahal ini belum diuji sama Prof Saldi, baru jadi moderatornya. Pertama tentu kita ucapkan selamat ulang tahun kepada Mahkamah Konstitusi dalam usia 16 tahun, usia yang kalau bagi anak milenial itu usia kinyis-kinyis gitu. Usia menjelang setahun sebelum dapat hak pilih di pemilu. Mudah-mudahan tidak menjadi bagian dari pernikahan dini karena bisa punya hak pilih kalau sudah menikah. Nah, jadi tunggu 17 tahun dan prestasinya sudah luar biasa menorehkan menjadi bagian dari sejarah ketatanegaraan kita dan salah satu untuk mengukur eksistensi sebuah lembaga di dalam perjalanan bernegara kita. Ujiannya sederhana saja Prof, kalau anak saya umur 5 tahun kenal itu siapa Mahkamah Konstitusi, siapa hakimnya, berarti lembaganya betul-betul eksis. Jadi selamat ulang tahun kepada MK dan akan lebih banyak tahun-tahun yang memberi kontribusi bagi perjalanan Indonesia menjadi negara yang demokratis dan kuat. Selamat juga kepada penerbitan 25 judul bukunya, ini luar biasa menginspirasi bukan hanya saya kira tadi kalau Prof. Jimli sebut KPU, tapi juga bagi kami semua, termasuk dari gerakan masyarakat sipil. Karena masyarakat sipil itu dinamika diskursus bertukar idenya luar biasa, tapi giliran tiba untuk menulis kesulitannya luar biasa. Karena sebagai advokator kerja-kerja lapangan, tetapi tiba sampai menulis selalu banyak keterbatasan. Bawaslu juga saya kira pasti tidak mau ketinggalan ya Pak Fritz. Akan diikuti oleh banyak lembaga negara lain untuk mengikuti jejak Mahkamah Konstitusi. Selamat kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, sebelum kita mulai, mungkin Prof. Saldi, ini kan 25 buku dengan rentang dan jangkau substansi yang sangat variatif begitu ya. Ada yang berbicara soal peraturan daerah, lalu hukum angkasa, hukum internasional, hukum niaga pertanian, lalu melompat lagi sengketa pilkada, desain penyelesaian sengketa pemilu serentak, sampai kemudian buku yang Pak Bu Arief, semua anggota KPU wajib beli nih, pemilihan umum demokratis gitu ya. Yang saya kira kita banyak bicara demokratis, pemilu yang demokratis, tapi apa sih tolak ukur dan indikatornya dan ada di dalam buku yang diterbitkan hari ini. Mungkin Pak Saldi bisa cerita bagaimana soal perjalanan penulisannya sendiri dan apa sih sebenarnya dampak yang diharapkan dari buku ini, terutama ketika Mahkamah Konstitusi bukan hanya menjadi mahkamah tetapi sudah menjadi kampus konstitusi. Silakan Prof. Terima kasih Bu Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
selamat pagi menjelang siang. Hadirin sekalian yang saya hormati, sebetulnya ceritanya sederhana. Di penghujung tahun kemarin, saya dengan beberapa teman di Mahkamah Konstitusi itu pikirnya sederhana. Besok ini, maksudnya tahun 2019, kita akan merayakan ulang tahun Mahkamah Konstitusi ke-16 di tengah suasana pemilu, penyelesaian sengketa pemilu, baik presiden maupun pemilu legislatif. Tapi saya dan teman-teman itu berpikir tetap harus ada sesuatu yang bisa kita hadiahkan untuk ulang tahun Mahkamah Konstitusi. Dan saya kan sebetulnya dari awal, Mas Budiman, itu datang dengan tesis ke Mahkamah Konstitusi, anak-anak muda di Mahkamah Konstitusi itu sebetulnya dapat saya katakan mereka lulusan terbaik di kampusnya. Masuk ke Mahkamah Konstitusi, ketika Mahkamah Konstitusi mulai menanjak begitu, boleh dicek hampir semua fakultas hukum di Indonesia. Kalau ditanya, Anda kalau mau mendaftar ke mana? Dia pasti pilih Mahkamah Konstitusi. Tidak bank lagi. Dulu kan kalau mau ke bank ini dan segala macam, ketika saya tamat sekolah, pikiran mereka ke Mahkamah Konstitusi, dan itu terseleksi dengan baik di Mahkamah Konstitusi. Saya berpikir, ini banyak anak-anak muda yang harus dibangkitkan potensinya. Bagi saya ini test case saja sebetulnya, Pak Ketua dan Pak Wakil. Diberi waktu yang terbatas, mulai bekerja Januari, April sudah harus bersiap menghadapi sengketa Pilpres dan sengketa Pileg. Makanya target awalnya itu cuma 16. Kami dari hakim itu bagian turut serta saja mendorong mereka, tapi seolah mengatakan ini naskah kita sudah selesai. Prof. Eni misalnya ditanya, pokoknya sudah selesai, tinggal dicetak, supaya mendorong mereka-mereka itu bisa menyelesaikan naskahnya. Dan di tengah kesibukan menjelang deadline untuk mulai menyelesaikan sengketa, kita sudah mulai menyicil draft ke Raja Wali Pers untuk bisa menyelesaikan itu. Saya hanya mau membuktikan tesis saya itu benar, ini anak-anak muda yang kalau diberi ruang sedikit saja pasti akan melihatkan kemampuan yang luar biasa. Kalau tadi topiknya beragam, itu sekaligus sebagai jawaban Bu Titi, bahwa semua latar belakang keilmuan kebutuhan hukum itu ada di Mahkamah Konstitusi. Saya enggak nyangka juga Pak Sekjen tiba-tiba mengupdate disertasinya tentang hukum sandang pangan itu dan segala macam itu. Dan konon akan ada buku keduanya. Dan bagi saya, bagi kami di Mahkamah, apa yang ditulis, karena sebagian besarnya juga memotret putusan Mahkamah Konstitusi, paling tidak kami di Mahkamah mencoba memberikan potret itu ke publik, nanti bisa saja publik menjadi memiliki potret yang berbeda dengan apa yang dipotret oleh internal di Mahkamah Konstitusi. Sehingga akan ada kekayaan informasi, perdebatan hukum, diskursus hukum yang jauh lebih beragam, dan itu pada akhirnya bisa juga mewarnai keberagaman dalam mengambil putusan di Mahkamah Konstitusi. Meskipun pada akhirnya dia akan dituangkan dalam satu bentuk menjadi putusan, ada yang dissenting kalau ada, tapi untuk sampai ke sana ada cara berpikir yang beragam. Kami di Mahkamah Konstitusi, hakim itu setidak-tidaknya didampingi oleh 5 orang. Jadi kita punya peneliti, kita punya sekretaris, ada sekretaris judisial, punya panitra pengganti, dan itu semuanya bermuara memperkuat hakim. Jadi jangan kaget juga kalau ada yang protes kemarin, bagaimana mungkin Mahkamah Konstitusi bisa menyiapkan putusan 1944 halaman dalam waktu 1 minggu. Kalau mereka datang ke sini, mereka tidak perlu heran. Kami misalnya di Pilpres itu 9 hakim tambah 10 panitra pengganti senior, itu orang yang intens mempersiapkan putusan akhir itu. Dan itu ditambah puluhan peneliti lain yang juga terlibat menginput ke masing-masing hakimnya. Jadi kalau muncul yang seperti itu memang sebuah pekerjaan yang sudah dipersiapkan secara sistematis di Mahkamah Konstitusi. Jadi Mbak Titi misalnya, buku ini bahagian untuk memperlihatkan keberagaman itu. Misalnya buku saya ini, nah ini kan bahagian dari mengiklankannya juga ini. Saya boleh klaim, ini buku pertama yang coba memotret kira-kira abstraksi pemilu yang demokratis versi Mahkamah Konstitusi itu apa.
di buku ini. Jadi mulai dipotret sejak putusan pertama tahun 2003, awalnya putusan soal pasal 60G tentang larangan anggota PKI ikut memilih itu, sampai yang terakhir 2019 ada di sini. Dan memang ini masih sangat sederhana. Tapi kalau ini misalnya dibaca, mungkin akan ada perdebatan baru yang terkait dengan apa abstraksi Mahkamah Konstitusi soal pemilu yang demokratis. Makanya tadi saya bisik kepada Ketua KPU dan Pak Frits, ini kalau dibaca oleh semua anggota KPU dan Bawaslu se-Indonesia, cepat muncul edisi barunya yang diperbaharui. Akan ada pengayaan baru ilmu yang terkait dengan itu. Itu salah satu contohnya. Tadi Pak Arief Budiman, siap katanya kita laksanakan. Kalau Pak Frits masih ragu-ragu, saya mau mendengar siapnya juga itu. Ah, siap katanya gitu. Nah itu, jadi itu potret kita. Jadi kalau Mahkamah Konstitusi itu memotret lebih menggambarkan abstraksinya, mungkin tidak akan ketemu kajian yang lebih kritis, karena ada juga keterbatasan hakim atau peneliti mengkritisi putusan itu sendiri. Nah, publiklah nanti yang memperkaya apa yang didorong oleh kami-kami di kalangan internal ini. Itu Bu Titi. Terima kasih Prof. Tapi mungkin sebelum ke Mas Budiman, kalau kita lihat, misalnya karena ini bukunya tentang pemilihan umum, bicara soal tata kelola pemilu atau electoral governance, itu kan ada tiga kalau dalam standar internasional. Satu dia bicara soal regulatory body dan rule making, yang silakan Pak Hamdan. Yang kedua adalah bicara soal election administration-nya, jadi bagaimana rule making, rule implementation, dan yang ketiga adalah electoral dispute atau electoral justice. Nah, kalau Prof. Ramlan itu menambahkan satu lagi Prof, soal kelembagaan penyelenggara pemilu yang independen. Nah, kalau kita lihat perjalanan Mahkamah Konstitusi, empat aspek tadi, rule making, electoral administration atau rule implementation, yang ketiga electoral dispute atau electoral justice, dan yang keempat kelembagaan penyelenggara pemilu yang independen, ternyata mahkamah itu bermain di empat area ini. Nah, kalau bicara menghubungkan antara konsep pemilihan umum demokratis sebagai pegiat pemilu, saya mengamini ini adalah buku yang pertama bicara soal indikator pemilu demokratis, meskipun mungkin skupnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau Prof bisa cerita misalnya soal dinamika MK sendiri dari empat aspek ini. Nah, apakah kemudian kalau kita bicara soal perjalanan demokrasi kita ini udah di dalam jalur yang benar nggak sih Prof? Saya kira dari awal ya, kalau dibaca putusan Mahkamah Konstitusi itu konsisten berpegang ke pasal 22E Undang-Undang Dasar 45 itu, terutama mempertahankan azas-azas pemilu yang ada dalam pasal 25E itu. Kalau dirujuk semua putusan Mahkamah Konstitusi itu dari awal konsisten untuk mempertahankan itu. Misalnya, ada gangguan untuk penyelenggara pemilu kayak KPU dimasuki orang partai dan segala macam. Di situ di pembentuk undang-undang bertukar, tapi kan di sini diluruskan terus. Supaya apa? Kita percaya pemilu harus dilaksanakan oleh institusi yang independen. Soal apa namanya verifikasi peserta pemilu, partai politik peserta pemilu, dari dulu tuh konsisten terus kita mengatakan semua peserta pemilu itu harus diverifikasi, baik yang lama maupun yang baru. Mungkin setiap ada permohonan, kami di mahkamah kan memperdalam argumentasi itu. Nah, pada akhirnya apa, memberikan pesan soal yang begini dong, tugas kita di Mahkamah Konstitusi memang menjaga konstitusi, karena amanat konstitusi itu begini. Kami misalnya di Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan seperti itu, baca perdebatan yang terjadi ketika Pak Hamdan dulu, yang mulia Pak Hamdan menyusun perubahan konstitusi, apa sih makna yang ada di pasal 22E tentang asas-asas pemilu. Itu yang kemudian dikonkretkan keputusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi paling tidak putusan Mahkamah Konstitusi itu bisa menghambat atau mengerem kalkulasi politik yang berubah dari waktu ke waktu oleh pembentuk undang-undang. Karena kan kita sudah memberikan sinyal di Mahkamah Konstitusi, Anda harus hati-hati loh. Ini koridor Mahkamah Konstitusi bagaimana membaca pasal 22E Undang-Undang Dasar 45. Jadi itunya apakah administratif, apakah ini dan segala macamnya, empat poin tadi sebetulnya dia berkelindan dengan bagaimana mengkonkretkan azas-azas yang ada dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar 45 itu. Bu Titi. Jadi
paling tidak di luar soal apa, soal presidensial threshold yang itu memang sangat dinamis di Mahkamah Konstitusi dari dulu, tapi yang lain-lain itu boleh dikatakan Mahkamah Konstitusi konsisten menurut saya. Itu, terima kasih. Mahkamah Konstitusi, jadi luar biasa, saya kira buku Prof ini saja sudah mulai melahirkan ide baru ya. Melihat peran Mahkamah Konstitusi dari electoral governance. Electoral governance yang bukan hanya administrasi pemilu, tapi kontribusi MK di dalam pembentukan hukum pemilu, kontribusi MK di dalam administrasi pemilu, karena beberapa putusan MK ternyata berdampak pada administrasi pemilu. Lalu saya mau tambah satu poin, ada buku yang ditulis oleh Faiz, saya hafal karena saya diminta kasih pengantar. Belum ada buku Indonesia yang menulis perubahan konstitusi itu meletakkan dalam bentuk negara kesatuan versus negara federal. Nah, ini menjadi penting karena konstitusi kita misalnya, nanti jangan saya bicara pemilu saja, sudah memberikan koridor atau batas bahwa kita tetap mempertahankan negara kesatuan di dalam pasal 37-nya. Nah, ini kan ada wacana untuk mengubah konstitusi. Faiz datang dengan bukunya, menawarkan, Anda harus ingat loh, bagaimana memosisikan daerah di dalam proses perubahan konstitusi. Itu satu. Yang kedua ada bukunya Mukhtar Hadi Saputra, yang dia bicara, Anda boleh dong mengubah konstitusi, karena itu memang kewenangannya diberikan oleh konstitusi, tapi Anda harus lihat bagaimana melibatkan publik dalam proses perubahan konstitusi. Jadi ini by accident atau bagaimana, topik-topik yang muncul itu sebetulnya bisa menjadi bagian untuk menjelaskan fenomena yang berkembang sekarang ini. Jadi Mahkamah Konstitusi, teman-teman itu rupanya punya respon yang kuat juga terhadap perkembangan yang keluar. Walaupun mereka memberikan catatan ke hakim misalnya, belum tentu juga semua catatan dari peneliti, dari panitra pengganti diterima oleh hakim, tapi paling tidak ada keberagaman pemikiran yang ditawarkan kepada hakim ketika hakim sedang menyelesaikan sebuah perkara. Terima kasih Prof. Saldi, saya kira ini juga menjadi konfirmasi bahwa apa yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi itu kan bukan melulu soal pemilihan umum. Bagaimana hakim juga harus menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan institusi peradilan, pertanian, kesehatan, anti korupsi dan lain sebagainya. Dan ternyata wawasan, jangkauan pengetahuan itu terefleksi dalam beragam buku yang dipublikasi oleh Mahkamah Konstitusi hari ini. Karena tidak bisa tunggal pendekatannya hanya dalam satu isu saja. Nah, mungkin sebelum nanti ke Mas Budiman, boleh ke Pak Hamdan dulu ya, Mas ya. Nah, Pak Hamdan, ini mentor saya. Ini mentor hukum, itu mentor hukum dan politik. Pak Hamdan pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Dalam melihat apa yang dicapai oleh Mahkamah Konstitusi ini, apakah misalnya dalam konteks perjalanan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi hari ini itu sudah sesuai dengan bayangan yang Pak Hamdan bayangkan soal institusi Mahkamah Konstitusi yang modern, terdepan, dalam dengan diskursus dan hal-hal yang berkaitan dengan keilmuan dan akademik? Atau jangan-jangan ini melampaui yang Pak Hamdan bayangkan? Atau ada yang belum dijawab oleh Mahkamah Konstitusi hari ini? Ya, terima kasih Pak Titi, Pak Ketua, Pak Wakil, para hakim, hadirin semuanya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat dulu nih kepada MK yang ke-16, ya, tahun ke-16. Dan selamat lagi, ini luar biasa acara hari ini, saya jujur sampaikan, 24 buku sekaligus, dan yang luar biasa ditulis oleh para researcher, peneliti, ya, para panitra pengganti dan karyawan di Mahkamah Konstitusi. Ini hal yang sangat luar biasa sekali. Kalau dulu hakim dipaksa untuk menulis oleh Pak Jimli, sekarang rupanya karyawan dipaksa untuk menulis juga. Ya, ini adalah produk yang sangat luar biasa di Mahkamah. Saya ingat betul, dulu saya agak paksa juga buat seluruh researcher wajib untuk kuliah sampai doktor. Itu agak dipaksa juga.
Rupanya ini tumbuh berkembang terus tradisi akademik yang sangat baik di lingkungan Mahkamah Konstitusi, dan memang putusan-putusan Mahkamah Konstitusi harus landasi oleh pendekatan-pendekatan akademik. Ini penting, dan juga saya katakan bahwa hakim itu kan terus silih berganti, tapi yang jago-jago, yang ahli, yang ikut dari awal sampai akhir yang memahami nafas Mahkamah Konstitusi itu ada di para researcher dan peneliti dan PP di Mahkamah Konstitusi, karena itu harus jadi orang-orang hebat. Ini yang saya bangga hari ini, terus terang, melahirkan 24 buku di samping karya dari para hakim. Kemudian menjawab pertanyaan Mbak Titi. Dulu memang Mahkamah Konstitusi kita niatkan sebagai the guardians of constitution. Sepanjang dalam fungsi itu, apa yang kita saksikan sejak awal sampai sekarang ini berfungsi seperti itu. Hanya saja kadang melebar, kadang mengimpit. Itu kan normal saja, karena falsafah dan teori itu terus tumbuh berkembang. Kalau dalam hakim yang di kelompok hakim yang pertama itu ada yang sangat progresif, ada yang sangat konservatif. Yang sangat progresif itu pemukanya adalah Pak Maru. Kemudian dulu yang konservatif itu adalah almarhum Profesor Natabaya. Dan putusan-putusan MK selalu diwarnai oleh dua itu. Ini normal saja dalam praktik Mahkamah Konstitusi. Jadi ada yang originalis dalam teori tafsir konstitusi, ya. Ada yang sangat kontekstual dan progresif. Saya kira tradisi ini harus terus tumbuh berkembang. Jangan juga seluruh hakim itu originalis, nanti konstitusinya menjadi sangat kaku, tidak bisa tumbuh berkembang menjawab persoalan-persoalan. Tapi jangan juga semua progresif. Nah, semua progresif nanti lari kemana-mana. Ini bahaya juga. Karena itu bagaimana mekanisme untuk menseleksi ini siapa yang aliran progresif dan siapa yang originalis ini menjadi sangat penting dibangun dalam tradisi Mahkamah Konstitusi. Nah, ini saya belum baca dari 24 buku ini, tapi bayangan saya ada buku tentang tafsir konstitusi, mungkin ada di sana. Tapi dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, memang kalau boleh kita katakan banyak sekali yang sangat progresif. Sangat progresif, tapi waktu zaman beberapa hal yang kita putus, waktu masa periode saya dianggap ada yang progresif, ada juga yang konservatif. Salah satu konservatif mempergunakan originalist intent adalah mengenai pemilu serentak. Jadi dianggap sangat konservatif. Tapi di sisi lain banyak juga yang progresif. Jadi sekali lagi, Pak Titi, kita sambut perkembangan Mahkamah Konstitusi ini terus tumbuh berkembang sebagai kiblat perkembangan hukum Indonesia. Berbagai putusan Mahkamah Konstitusi banyak sekali menjadi doktor, apalagi master. Ini luar biasa perkembangan hukum tata negara kita, sangat luar biasa. Tapi ada satu catatan saya, yang sekarang ini saya itu di Lemkaji. Lemkaji itu lembaga pengkajian konstitusi dan ketatanegaraan. Ini penting untuk saya kira Mahkamah Konstitusi belum respons, biar kita saja yang ngomong. Karena Mahkamah Konstitusi tunduk dan patuh apapun kata konstitusi, nanti diubah saja, nanti kami ikuti saja gitu. Tapi Mahkamah Agung secara resmi datang secara institusi memberikan masukan. Bagi saya Mahkamah Konstitusi enggak boleh datang memberikan masukan. Karena MK itu tunduk dan patuh pada produk yang dilahirkan oleh MPR, tidak perlu datang memberikan masukan. Jadi apa yang berkembang, walaupun tidak terlalu banyak, tidak terlalu besar, adalah pertama
kehendak untuk kembali kepada kehendak ideal Undang-Undang Dasar yang 45, 18 Agustus, ya, itu juga banyak. Kalaupun tidak, tolong GBHN dihidupkan, kira-kira begitu. Itu minimalisnya. Itu minimalisnya. Jadi, saya kira ini perkembangan yang sangat menarik. Tapi kemarin, saya sama Pak Maru, saya sampaikan begini, mengubah konstitusi tidak gampang. Saya kira nanti ada mengenai perubahan konstitusi juga di buku ini, apakah tercakup atau tidak. Bahwa mengubah konstitusi tidak gampang, kecuali hasil sebuah revolusi. Revolusi itu kita bisa mengganti konstitusi yang secara total. Kita tidak revolusi pada saat itu, tapi reformasi ikut juga dalam reformasi konstitusi. Tapi dalam suatu reformasi tidak bisa juga ganti secara total karena reformasi. Karena itu adalah, kalaupun ada perubahan-perubahan adalah berdasarkan need atau kebutuhan. Karena itu sampaikan bahwa kalau kita berbicara tentang perubahan konstitusi, tidak mungkin kita melakukan berdasarkan what we want, apa yang kita maui atau menurut kita apa yang terbaik. Dalam suasana tidak revolusi. Kalau revolusi boleh dipaksakan seperti dekrit Presiden 5 Juli 1959. Tapi kalau tanpa revolusi, maka yang kita harus pikirkan adalah what we need. Apa yang kita butuh? Apa yang kita butuh berdasarkan memang ada enggak problem dari konstitusi kita sehingga menghambat proses ketatanegaraan yang ada atau yang mengganggu. Situlah kebutuhannya. Jadi karena itu, itulah yang kita uji. Sekarang persoalannya, ya, yang perlu kita kaji bersama, memang ada masalah, ya, setelah pelaksanaan konstitusi yang secara resmi sejak 2002, sekarang ini sudah 17 tahun. Masalahnya adalah di perkembangan-perkembangan yang bukan tidak terkontrol, tapi bagi saya sudah sangat terlalu jauh. Demokrasi yang sangat bebas, ya, sangat bebas, yang kita tidak pernah juga saya bayangkan pada saat kita merumuskan perubahan dasar itu, ya, pertarungan begitu sangat sangat luar biasa dengan peran, ya, dengan peran modal dan keuangan yang juga sangat luar biasa. Ini sudah mempengaruhi banyak sekali aspek sosial, aspek hukum, proses dan model apa modus kejahatan karena persoalan itu. Ini kalau saya mengkaji persoalannya bukanlah pada constitutional problem tapi pada undang-undang dan pelaksanaan. Ini perlu kita kaji secara bersama. Saya kira itu sekedar pengantar, ini terlalu panjang. Iya. Ya. Terima kasih Pak Hamdan. Tapi sebelum ke Mas Budiman, mungkin ada pendalaman sedikit ya. Ini mumpung ada kelembagaan negara lain yang juga ikut hadir. Jadi apa sih yang membuat Mahkamah Konstitusi itu diskursus akademiknya begitu kuat gitu? Lingkungan seperti apa yang terbangun? Apakah memang kelembagaan dibangun oleh sistem yang mendukung untuk itu, ataukah memang karena personel-personel sehingga kultur dan iklim ini nanti mestinya bisa diduplikasi oleh institusi dan kelembagaan negara lain. Kita ada KPU di sini, ada Bawaslu. Mengapa kemudian mahkamah bisa lahir dengan pemikiran-pemikiran yang sangat baik, diskursus akademik yang kuat? Ya memang karena kalau misalnya kalaupun mau beracara ke Mahkamah Konstitusi, kami mau menjadi menguji undang-undang, itu setengah ampun membuat permohonan. Kadang-kadang begini Pak Hamdan, jangan sampai nanti kalau permohonan kita dibaca hakim MK kita diketawain gitu. Karena kita sudah mengukur bahwa kita tidak boleh dengan datang sesuatu yang biasa-biasa saja. Tapi pengalaman dari Pak Hamdan, apa sih yang membuat mahkamah bisa hadir dengan sesuatu yang beda? Peradilan modern, terbuka, transparan, diskursus akademiknya sangat baik. Pengalaman Pak Hamdan itu membacanya seperti apa, Pak? Ya, ya. Jadi memang pengalaman saya, kadang-kadang kita membaca permohonan yang kacau balau itu malas juga kita bacanya. Dan itu banyak. Ya. Tapi kita tidak bisa abaikan kadang permohonan itu datang dari masyarakat biasa. Bukan lawyer, bukan pengacara. Karena itu kita mengambil substansinya. Tapi apa yang
yang apa yang terjadi dalam lingkup Mahkamah Konstitusi sebenarnya pertama adalah peletakan dasar yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi periode pertama itu sangat luar biasa. Memang tradisi akademik ya, yang dibangun sejak awal itu menjadi sangat penting. Dengan tradisi harus membuat masing-masing hakim harus membuat opini secara tertulis, ini sebenarnya yang sampai periode saya itu bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah untuk terus mentradisikan satu opini yang tertulis dari setiap hakim untuk setiap case. Apalagi case yang baru, yang sangat penting, yang belum pernah ada sebelumnya. Kadang-kadang banyak yang mudah di MK ini dengan semakin banyak putusan, tinggal kita merujuk putusan yang ada sebelumnya, sehingga peran dari researcher, peneliti dan panitera menjadi sangat penting. Jadi kesinambungan putusan Mahkamah Konstitusi itu menjadi sangat penting. Karena itu ini juga alat uji ya oleh publik apakah putusan Mahkamah Konstitusi ini berkesinambungan dari awal sampai akhir. Kalau sekali keluar ya, harus ada dasarnya kenapa dia bisa keluar dari putusan sebelumnya. Tidak boleh putusan MK itu tiba-tiba keluar loncat, kok beda dengan yang lalu, tidak ada alasannya. Ini jadi problem dan jadi bahan kritikan para akademisi. Ini kok Mahkamah Konstitusi beda periode hakimnya, beda pula putusannya. Boleh beda, tapi harus ada pintunya keluar. Kenapa? Nih. Jadi karena itu tradisi itu telah diletakkan sejak awal. Kemudian yang kedua, memang di lingkungan MK, para peneliti, ini saya harus menyatakan bangga kepada para peneliti, para panitra pengganti, ini memberikan sumbangsih yang sangat luar biasa dalam putusan-putusan MK. Hakim sangat terbantu oleh peran mereka yang terus mereview putusan-putusan yang lama yang sudah kita putuskan, dan ini menjadi sangat penting, ya, sangat penting dalam kesinambungan putusan MK dan dalam tradisi akademik yang berkembang di MK. Kalau ada hal-hal yang baru, kalau hendak keluar dari situ, maka pencarian sumber akademik, bahan pustaka dan lain sebagainya di luar itu sangat luar biasa. Dan ini adalah di samping peran dari para hakim konstitusi, juga saya katakan peran dari panitra pengganti, peran dari peneliti ini menjadi sangat penting. Saya kira tradisi official of the court ini menjadi sangat menentukan dalam menentukan tradisi akademik di Mahkamah Konstitusi. Ya, terima kasih Pak Hamdan. Kita aplaus untuk Pak Hamdan dan juga tadi aplaus kepada teman-teman peneliti di Mahkamah Konstitusi, panitera, tentu Bapak Ibu Hakim yang sudah sangat luar biasa menjaga iklim yang sangat kuat dimensi diskursus akademik dan juga hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan dinamika ketatanegaraan kita. Nah, berikutnya ke Mas Budiman. Mungkin sebagai moderator saya tidak secanggih kalau Mas Budiman mengelola satu meja the forum gitu ya. Tapi bolehlah ini. Mas Bud, ini Mahkamah Konstitusi ini kan anak kandung reformasi. Jadi salah satu buah dari proses demokrasi kita, proses reformasi kita yang kalau kita kemana-mana itu kita sangat bangga. Kita bilang kita punya Mahkamah Konstitusi yang modern, terbuka, profesional dan lain sebagainya. Bagaimana Mas Budiman sebagai insan media melihat posisi Mahkamah Konstitusi dalam dinamika demokrasi dan ketatanegaraan kita, termasuk dinamika politik kita, dan melihat konsistensi MK sebagai sebuah institusi produk reformasi dalam mengawal nilai-nilai reformasi dan demokrasi itu sendiri. Silakan Mas Bud. Ya, pertama tentunya selamat kepada Mahkamah Konstitusi yang hari ini menjadi pionir meluncurkan 25 buku termasuk buku dari Prof. Jimli. Dan saya tanya sama Prof. Saldi sama Prof. Guntur, berapa sih pejabat di Mahkamah Konstitusi dan karyawan itu? Sekitar 200-an ya, 200 sekarang. Artinya adalah lebih dari 10% terlibat dalam sebuah tradisi mendiseminasikan pikiran-pikiran yang ada di Mahkamah Konstitusi.
saya punya obsesi bagaimana parlemen, bagaimana DPR juga punya tradisi untuk menulis. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi saya buku yang diluncurkan hari ini harus diapresiasi, tapi itu menulis dari dalam. Menulis dari dalam, ditulis oleh teman-teman staf peneliti dari Hakim Konstitusi yang kemudian merefleksikannya, kemudian menuliskannya, dan kemudian mendiseminasikannya. Itu sesuatu yang lebih positif, menulis dari dalam. Tetapi akan lebih ideal kalau ada menulis dari luar. Bagaimana publik melihat sosok Mahkamah Konstitusi itu sendiri? Karena menurut pandangan saya sebagai wartawan, cermin yang lebih ideal adalah bagaimana publik melihat lembaga itu. Pertanyaannya Mbak Titi tadi mengatakan 16 tahun Mahkamah Konstitusi itu eksis. Pertanyaannya adalah mengapa dia bisa eksis? Ada beberapa lembaga negara baru yang dilahirkan setelah amandemen konstitusi. Salah satunya adalah Mahkamah Konstitusi. Yang kedua adalah Komisi Yudisial. Tapi kalau kita memperbandingkan dua lembaga produk amandemen konstitusi, mengapa Mahkamah Konstitusi di mata publik relatif lebih baik, relatif lebih dipercaya? Hasil survei Litbang Kompas, lembaga yang dipercaya oleh publik dalam konteks reformasi adalah militer dan Mahkamah Konstitusi. Ini capaian yang luar biasa. Aplaus kepada Mahkamah Konstitusi. Pertanyaannya kemudian, apa yang menyebabkan sebuah lembaga baru bisa segera mendapatkan kepercayaan publik? Saya selalu mengistilahkan 4 M. M yang pertama adalah man, manusia. Manusia-manusia dalam hal ini adalah hakim-hakim konstitusi yang Prof. Pak Hamdan tadi katakan, Prof. Jimli dan hakim-hakim pertama pada waktu itu sukses untuk membangun fondasi mahkamah. Sukses mendiseminasikan betapa pentingnya Mahkamah Konstitusi pada waktu itu. Sosok manusia ini menjadi penting. Yang kedua adalah momentum. Mahkamah Konstitusi mendapatkan momentumnya setelah jatuhnya kekuasaan Orde Baru. Tidak pernah terbayangkan pada waktu itu seorang rakyat jelata bisa ikut berkontribusi memperjuangkan hak konstitusionalnya, dan itu diamini oleh mahkamah. Ada keterwakilan, ada partisipasi rakyat biasa untuk men-challenge hak konstitusionalnya, dan itu disalurkan oleh Mahkamah Konstitusi. Men, momentum, media, dalam arti ini buku. Tanpa ada media, tanpa ada buku, tanpa ada media sosial, apa yang dikerjakan oleh mahkamah tidak akan didengar, tidak akan diketahui oleh publik. Itu yang salah satu mendasari kenapa Mahkamah Konstitusi bisa sukses.
dan yang terakhir tentunya adalah money, uang. Tidak mungkin sebuah organisasi itu bisa berjalan tanpa dukungan dari itu semua. Men, momentum, media, dan money. Itulah yang refleksi Mbak Titi tadi, kenapa kemudian Mahkamah Konstitusi bisa eksis. Tapi manusia tetap bisa jatuh. Manusia bisa terperosok. Meskipun Prof. Sastito Raharjo yang sering saya kutip bahwa sabda, bahwa putusan dari Hakim Konstitusi ibarat idu geni, idu api, ludah api, apa yang dikatakan harus diikuti. Ketika 9 Hakim Konstitusi memutuskan semua 260 juta orang harus kemudian tunduk. Itulah falsafah dari mahkamah itu. Tetapi ketika kebebasannya begitu besar, pertanyaan publiknya kemudian siapa yang akan mengawasi? Dan Mahkamah Konstitusi, sejarah Mahkamah Konstitusi juga menunjukkan bahwa Hakim Konstitusi bisa jatuh dalam ruang yang Prof. Jimli katakan, apakah itu kekuatan, apakah kekuatan kapital atau kekuatan politik. Ini yang harus menjadi pelajaran kita. Dan ketika kejatuhan sebuah lembaga, public trust pun akan semakin turun. Dan beruntung kemudian di era Prof. Hamdan dan Hakim Konstitusi berikutnya bisa cepat rebound dan kemudian bisa mendapatkan kepercayaan publik. Buku menjadi sesuatu yang penting. Tapi yang harus menjadi pertanyaan adalah bagaimana budaya membaca? Bukan hanya pada yuris, bagaimana bukan pada researcher, tapi bagaimana kepada publik. Berbagai survei mengatakan literasi, tingkat literasi bangsa Indonesia terlalu rendah. Mungkin sekarang 61 dari 62 negara paling rendah, budaya bacanya enggak ada. Yang dibaca adalah media sosial yang pendek-pendek, yang 140 karakter. Itu challenge. Sehingga selain buku-buku serius yang dihadapi, yang diterbitkan itu, bagaimana menggunakan bahasa-bahasa yang lebih mudah dipahami sekaligus untuk mendongkrak daya baca. Apa yang diharapkan? Bagi saya tadi Prof. Saldi sudah mengatakan pemilu demokratis. Orang kadang-kadang mencari demokrasi itu apa sih? Demokrasi itu apa? Kalau membaca teks amandemen konstitusi, hanya ada dua kata demokrasi di situ. Yang mengatur pemilihan kepala daerah dipilih secara demokratis dalam kata sifat, dan demokrasi ekonomi yang pasal 33 itu sendiri. Yang lain enggak ada. Tapi apakah kemudian konstitusi mendefinisikan apa itu demokrasi? Terserah siapa yang mau dirujuk. Pertanyaannya kemudian, mungkin enggak mahkamah kemudian mendefine, merumuskan demokrasi yang memang sesuai dengan roh dan wisdom yang ada di Indonesia. Tanpa ada penjelasan yang sama, demokrasi akan terus dicari dan ditafsirkan sesuai dengan orang yang punya kemauan kala seperti itu. Yang kedua, diharapkan nanti ketika tahun depan Prof. Saldi akan meruncurkan 30 buku. Ya, harapannya adalah, ada enggak tafsir ulang soal pasal koperasi, perekonomian diusahakan atas usaha bersama dan kedua, dikaitkan dengan revolusi 4.0, revolusi digital yang berkembang dengan equity crowdfunding dan lain-lain sebagainya. Apakah sekarang equity crowdfunding, kolaborasi yang terjadi itu bukan sebuah implementasi gagasan Hatta
soal koperasi. Hanya ditafsirkan melalui teknologi finansial. Karena pasti hukum, pasti konstitusi, pasti akan ketinggalan dengan perkembangan teknologi. Siapa yang bisa merumuskan? Saya berharap salah satu buku yang kemudian akan muncul di tiga adalah bagaimana tafsir pasal 33 dengan perkembangan ekonomi digital yang sangat luar biasa. Tetapi justru dengan perkembangan digital itu, gagasan-gagasan Muhammad Hatta soal koperasi itu bisa diwujudkan. Kembali di akhir kata ucapan selamat kepada Mahkamah Konstitusi, harapannya komitmen dari Prof. Saldi, Prof. Guntur pada usia ke-17 ada 30 buku yang kemudian diluncurkan, dan harapannya juga buku itu bisa menjadi bacaan dari masyarakat, termasuk bacaan dari para millennials, agar millennials itu, agar generasi muda itu mendapatkan asupan-asupan energi yang positif tadi dalam bahasa-bahasa yang bisa lebih dimengerti oleh generasi milenial. Terima kasih Pak Didik. Terima kasih kepada Mas Budiman. Saya kira saya tidak punya pertanyaan tambahan karena sangat komprehensif memotret apa yang ingin kita diskusikan hari ini. Tapi sebelum kita padai diskusi kita, mungkin Prof. Saldi dan Pak Hamdan ada tambahan, terutama kepada Prof. Saldi. Ini sudah ada 25 buku diluncurkan. Tentu ini akan menjadi asupan yang sangat luar biasa bagi semua pegiat dan pelaku ilmu hukum, termasuk juga pegiat demokrasi dan peminat masalah-masalah konstitusi. Nah, kalau bicara tadi agenda ke depan sudah agak dibocorkan 30 buku ya, siapa tahu 30 nanti jadi kelipatan, kita tidak tahu. Tapi kalau dikaitkan dengan tradisi akademik dan juga keberadaan Mahkamah Konstitusi itu sendiri, mungkin Prof, kalau bisa sedikit sebagai penutup, ke depan apalagi harapan dari Prof. Saldi berkaitan dengan apa langkah-langkah berikutnya di dalam memperkuat eksistensi Mahkamah Konstitusi. Ya, Mbak Titi, saya sebetulnya setelah baca-baca putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemilu itu, ada satu prinsip yang sebetulnya tidak ditemukan di tempat lain, Pak Hamdan, Pak Mas Budiman. Putusan Mahkamah Konstitusi soal pemilu itu rupanya ada juga membawa prinsip rekonsiliasi nasional. Itu bisa dibaca misalnya di putusan soal pasal 60G itu. Itu kemudian sedikit memperbaiki luka sejarah, bagaimana memperlakukan orang untuk hak politiknya itu. Dan itu kan menjadi sesuatu yang temuan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi, bagaimana putusan itu kemudian mendorong terjadinya proses rekonsiliasi yang sudah lama sebetulnya dipikirkan bagaimana mempertemukannya secara hukum. Rupanya Mahkamah Konstitusi memulai beri dong mereka hak pilih dan hak untuk dipilih. Nah, itu salah satu bagaimana prinsip persatuan itu ditemukan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi soal pemilu. Nah, itu satu hal sebetulnya yang bisa dikemukakan. Misalnya begini, ini eranya Pak Hamdan. Rumusan teks konstitusi soal penyelenggara pemilu oleh sebuah komisi pemilihan umum diberi tafsir baru oleh Mahkamah Konstitusi. Ini tidak satu lembaga, karena yang disebut di konstitusi itu lebih pada fungsi, tapi dibenarkan munculnya lembaga lain, maka dibenarkan adanya KPU, dibenarkan adanya Bawaslu, dibenarkan adanya DKPP. Ini kan sebetulnya kalau didalami, orang bisa merombak cara berpikir orang tentang Mahkamah Konstitusi. Atau juga misalnya putusan soal KTP. Kalau dibaca putusan KTP ketika zamannya Pak Mahfud yang ada Pak Hamdan juga, itu agak jauh lebih fleksibel. Tiba-tiba ketika putusan soal KTP untuk pemilu 2014 itu agak sedikit diketatkan. Kenapa? Putusan Mahkamah Konstitusi kan juga harus mengadopsi bagaimana membereskan urusan-urusan administrasi kependudukan. Jadi, Anda boleh tidak pakai KTP elektronik, tapi tetap harus memenuhi syarat yang ada dalam administrasi kependudukan
paling tidak menggunakan hasil rekam KTP elektronik itu. Itu yang kemudian yang disebut dengan suket ya, hasil rekam itu kemudian yang menyelamatkan hampir 4 juta pemilih. Jadi gak ada lagi perdebatan, wah kami kehilangan hak pilih karena tidak punya KTP elektronik. Jadi pergeseran-pergeseran seperti itu, nah itu kan jadi menarik kalau diceritakan. Kami yang ada di dalam menceritakannya begitu karena kan harus berbeda dengan cara teman-teman di luar dalam melihat pergeseran-pergeseran putusan Mahkamah Konstitusi itu. Jadi menurut saya kalau ada, ini bahasa orang Malaysianya, pertembungan gagasan, pertembungan pemikiran, jadi kata orang Minang itu bersilang api dalam tungku, bersilang kayu dalam tungku, makanya api hidup. Ini gagasan ditawarkan oleh teman-teman Mahkamah Konstitusi dalam membaca putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau ada jawaban dari luar yang itu memunculkan diskursus hukum yang luar biasa, itu pada titik tertentu itu akan memperkaya kita melihat objek-objek hukum yang disengketakan di Mahkamah Konstitusi. Jadi susahnya kan kalau Mahkamah Konstitusi teman-teman terus menyampaikan keluar, misalnya soal bagaimana Mas Edi dan kawan-kawan menyelesaikan. Ada pergeseran-pergeseran soal hukum pidana dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Itu dipotret di dalam buku itu. Mestinya di luar itu ada lagi cara melihat yang berbeda. Jadi itu menjadi semakin kaya dan itu penting untuk putusan-putusan seperti Mahkamah Konstitusi karena yang dihadapi di sini di luar sengketa itu kan bagaimana memaknai norma di tengah perkembangan situasi. Dan kalau diskursusnya miskin itu agak repot. Dan memperkaya diskursus soal-soal begini, internal Mahkamah Konstitusi mestinya harus ada sahut menyahut dengan proses akademik yang ada di luar. Nah itu sebetulnya Mas Budiman. Jadi Mas Budiman menggerakkan dari medianya, kalangan kampus juga harus berpikir bagaimana memberikan pemikiran-pemikiran baru ke Mahkamah Konstitusi, dan itulah yang nanti yang akan memperkaya. Siapa sangka dulu hakim periode pertama itu mampu memberikan batas apa yang dimaksudkan dengan menguasai oleh negara, dan itu diberikan panduannya. Nah, saya berusaha sebetulnya mencari apa itu pemilu demokratis dari putusan Mahkamah Konstitusi. Mungkin ini akan ada kritik, wah enggak begini cara pandangnya, akan ada pandang baru. Kalau pandang baru itu nanti menarik, mungkin bisa mengoreksi apa yang ditawarkan di sini. Nah, itulah sebetulnya esensi dari diskursus akademik yang bisa memperkaya pemikiran-pemikiran hakim ke depan. Jadi kalau hakim tidak disodori juga dengan data-data terbaru, pemikiran-pemikiran terbaru, kan sulit juga mendorong hakim misalnya untuk terus melakukan revolusi hukum. Kadang-kadang kan hakim itu selalu bergerak antara teks dan konteks. Jadi kadang-kala bergeraknya lebih ke konteks, kadang-kala bergeraknya lebih kepada teks. Itu biasa saja di sebuah kekuasaan kehakiman. Misalnya putusan soal KTP, itu kalau dibaca cara pandang tradisional soal judicial review, itu kan sudah masuk ke soal-soal yang sangat administratif. Tapi itu harus dilakukan. Kenapa? Hal administratif itu menyangkut hak konstitusional warga negara. Nah, yang kayak begitu, menurut saya menjadi bagian yang sangat terbuka kita diskusikan ke depan. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih, Prof. Saldi. Saya kira kalau tadi menyentuh yang administratif itu selain KTP, juga putusan MK soal jumlah anggota PPK. Jadi, MK ini menyelamatkan ribuan mungkin nyawa penduduk Indonesia. Bayangkan kalau PPK itu tetap 3 ya Pak Arief, saya tidak yakin pemilu kita bisa sampai kepada titik hari ini. Untung saja MK keluar dari konteks itu dan menyatakan bahwa administrasi pemilu itu bahasanya MK harus logis, harus rasional. Makanya kalau 3 itu bisa mengganggu pemilu yang jujur dan adil. Maka MK kemudian saya kira di luar kebiasaan mengatakan bahwa PPK, panitia pemilihan kecamatan, harus 5. Itu juga yang saya catat, Prof, selain soal KTP. Nah, ini ke Pak Hamdan. Pak, Bapak di Lemkaji tadi sudah menyampaikan bahwa
Lem Kaji akan menyuarakan apa yang ditulis hari ini. Tetapi sesungguhnya kepada publik dan kepada kita di luar Mahkamah Konstitusi, apa yang bisa kita manfaatkan dari produk akademik yang sesungguhnya sudah dipotret dengan sangat baik oleh teman-teman MK. Karena kelebihan MK ini kan ketika dia dari dalam, yang pertama soal akses, yang kedua konsistensi dan kemampuan untuk terus memelihara ingatan, karena selalu bekerja dengan isu yang sama. Dan yang ketiga, ini tidak akan mungkin kalau tidak ditopang oleh kemauan dan kemampuan menulis. Karena menulis itu paling susah di tengah kultur masyarakat kita yang kulturnya tutur, masyarakat untuk bertutur. Nah mungkin Prof. Hamdan sekaligus sebagai penutup untuk diskusi kita sebelum penutup dari Mas Bud, bagaimana kemudian ajakan kepada publik untuk merespon apa buah pikir dan produk yang sudah dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi, termasuk kalau saya sendiri, ini Lem Kaji serius nggak nih untuk kemudian membawa isu ini kepada tataran yang lebih konkret? Silakan Pak. Ya, memang apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi itu menjawab persoalan ketatanegaraan yang muncul setiap hari, memang setiap saat. Jadi seperti tadi yang dicontohkan oleh Profesor Saldi, ya, mengenai putusan MK yang memberikan makna tentang penyelenggara pemilu. Undang-undang dasar itu hanya menyatakan pemilihan umum diselenggarakan oleh sebuah komisi yang bersifat nasional dan mandiri. Jadi saat itu begini ceritanya. Jadi dulu kan ada KPU, ada Panwas. Tapi Panwas ini harus disahkan oleh KPU. Ada yang KPU itu yang benar-benar tidak mensahkan itu karena memang tidak memenuhi syarat, tapi ada yang nakal. Nakalnya orang sudah memenuhi syarat sampai disahkan itu. Jadi digugat oleh Panwas ke MK, Panwas berapa ini enggak benar ini. Akhirnya bagaimana MK berpikir tentang yang apa sebenarnya penyelenggara itu. Hingga penyelenggara itu dimaknai sebagai suatu yang generik, yang di dalamnya ada pelaksana, itu KPU, ada pengawas, dan ada yang penjaga etik. Nah, dari putusan Mahkamah Konstitusi itulah yang melahirkan perubahan undang-undang, adanya Bawaslu dan DKPP. Nah ini tidak ada di dunia yang berlapis-lapis seperti di pengawasnya pemilu. Tapi di Indonesia kalau tidak dilapis-lapis pasti bermasalah. Sudah dilapis pun masih juga bermasalah. Jadi ini adalah kreativitas dan produk bagi kita yang khas menjawab persoalan-persoalan konkret dalam kehidupan konstitusional di negara kita. Dan banyak lagi masalah-masalah lain yang tadi yang sudah dibukakan, saya kira hal itu akan kita temukan dalam buku-buku ini yang ditulis oleh para orang dalam. Jadi ini juga membuktikan, kalau saya lihat ya, ini tulisan ini mengenai konstitusi ada 7 buku dan HTR. Kemudian mengenai hukum acara ada 3 buku mengenai sengketa pemilu. Kemudian pemilu sendiri 1 buku. Mengenai hukum internasional ada 4 buku. Ini kenapa 4 buku? Karena ada penulis yang produktif sini, ini, hakim konstitusinya. Rupanya pengajar hukum internasional. Ini Pak Palguna. Ya. Kemudian ada hukum pidana 2 buku. Ada mengenai HAM 2 buku. Yaitu masalah penghayat kepercayaan dan HAM. Ya. Kemudian ada tentang Mahkamah Konstitusi dan Hakim Konstitusi, yaitu 4 buku. Ini luar biasa. Ini ditulis rata-rata oleh karyawan di MK, yaitu tentang hak ingkar Hakim Konstitusi, etika Hakim Konstitusi, pengisian jabatan Hakim Konstitusi, dan mahkota MK. Artinya, ini perilaku hakim di MK pun sendiri itu diteropong betul oleh karyawan sini nih, dan ditulis dalam buku. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Saya belum baca isinya, tapi ini suatu hal yang sangat penting bagi
pelaksanaan peradilan kita. Jadi ditulis dalam bentuk buku. Kemudian ada mengenai sumber daya alam. Sumber daya alam khususnya hukum tata niaga produk pertanian. Ini ditulis oleh Sekjen. Jadi memang masalah sapi pun masuk ke sini di MK ini, masalah dagang sapi masuk ke sini. Jadi kalau masalah misalnya masalah bibit, masalah apa itu adalah hal yang biasa menyangkut hak konstitusional, tapi masalah perdagangan, impor dan sebagainya masuk juga di sini. Belum lagi kaitan dengan masalah ini, masalah yang penting. Satu catatan penting tentang hukum kita hukum perdagangannya semakin global, tapi kita punya prinsip hukum yang sebenarnya agak ini dengan liberalisasi. Prinsip hukum kita itu mengutamakan welfare state, ya. Negara harus mengintervensi pasar, harus mengatur pasar dalam rangka menegakkan keadilan ekonomi. Jadi pasar bebas yang akan dimenangkan oleh pemilik modal, pemilik teknologi yang lebih kuat akan menguasai pasar dibanding dengan orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, sumber daya terbatas, modal terbatas, teknologi terbatas. Karena itu negara harus intervensi. Nah, masalahnya ketika kita menandatangani AFTA, kemudian pasar bersama ASEAN, nah, pernah diuji di sini bahwa pasar bersama ASEAN mengharuskan Indonesia menyesuaikan perdagangan dalam lingkup ASEAN dalam suasana yang liberal. Nah, bagaimana kita hadapkan dengan prinsip-prinsip konstitusi kita yang menganut welfare state yang harus melindungi rakyat kita yang serba terbatas untuk tidak termakan oleh arus globalisasi. Ini problem-problem besar. Karena itu di sini dicoba dijawab oleh Pak Palguna. Ini menarik, tapi sebelum baca isinya, mudah-mudahan terjawab persoalan itu. Jadi welfare state versus globalisasi. Ini penting. Kemudian satu hal yang saya kira yang perlu kita ditulis ke depan, ini hampir segala aspek ada, tata negara, internasional, pidana, yang perdata masih belum ada di sini, ya, perdata belum ada. Kemudian satu juga aspek hukum Islam belum ada, aspek hukum Islam dan pengaruh agama, bagaimana agama dalam konstitusi kita, ini harus satu buku tersendiri. Kemudian satu lagi yang penting adalah masalah falsafah. Ini orang selalu mengkritik tentang perubahan konstitusi yang tercerabut dari akar falsafah bangsa. Nah, ini harus dijawab oleh buku Mahkamah Konstitusi. Apakah betul konstitusi kita ini tercerabut dari akar falsafah bangsanya? Nah, ini catatan saya di sini, ya, catatan saya di sini adalah ini tidak ada di sini dan belum ada yang menulis di situ. Misalnya tadi Pak Jibli bagaimana kita melihat seperti Jerman, ya. Jerman yang pusat pemerintahan tempat lain, pusat bisnis tempat lain, tapi MK dan Mahkamah Agung di Kelso terpisah. Pertanyaan saya segera mendadak dengan falsafah bangsa. Lalu bagaimana dengan prinsip gotong royong dan asas kekeluargaan dalam kehidupan negara kita? Apakah begitu? Ini pertanyaan-pertanyaan falsafah yang sangat penting dan itu menjadi perdebatan di luar. Perdebatan di luar itu, ini termasuk di LMKJ, perdebatan di luar itu adalah gimana? Orang hanya 9 orang kok membatalkan hasil putusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh DPR dan DPD dan Presiden, dibatalkan oleh 9 orang. Ini gimana gitu? Ini mau kemana gitu? Ini pertanyaan yang masih saja ada, walaupun sudah dijelaskan dari awal adanya MK, sosialisasi kemana-mana, tapi pertanyaan itu rupanya belum memuaskan karena persoalan itu. Jadi karena itu ini nggak tahu siapa yang bisa, mungkin Prof. Saldi atau siapa yang bisa menulis nanti tentang falsafah bangsa dan bagaimana teraktualisasi dalam putusan-putusan MK.
Karena seingat saya, putusan-putusan MK itu selalu di pengantarnya ini tidak lepas dari pembukaan. Jadi pembukaan itulah yang mengguidance Hakim Konstitusi dalam menafsirkan norma-norma konstitusi itu selalu. Jadi berangkat dari mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kesejahteraan umum, prinsip-prinsip keadilan sosial dan seterusnya, itulah yang memberikan warna atas pasal-pasal konstitusi dalam menafsirkan pasal-pasal konstitusi oleh para hakim. Jadi catatan saya terakhir ya, ke depan mudah-mudahan masuk dalam 30 buku itu masalah falsafah ini ya. Misalnya bagaimana kita menempatkan hukum, asas gotong royong dan kekeluargaan dalam sistem hukum kita, termasuk dalam sistem peradilan. Apakah itu termasuk yang disebut dengan restoratif justice? Apakah restoratif justice itu adalah milik kita sebagai aktualisasi dari prinsip-prinsip kekeluargaan dan gotong royong? Sampai pada suatu saat, lah kalau itu yang dipakai, selesai semua urusan di polisi. Itu juga sangat mengkhawatirkan gitu. Ini masalah-masalah implementasi. Saya kira itu pandangan-pandangan saya dan terakhir tentang pembukaan ini. Saya menyambut baik dan sungguh sangat bergembira begitu banyak buku yang diterbitkan oleh MK, dan masih banyak aspek-aspek lain yang harus kita tulis kembali ya, untuk pada masa-masa yang akan datang, juga untuk menjawab ya, pertanyaan-pertanyaan masyarakat di luar tentang apa sudah benar ini konstitusi kita. Ini penting. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Hamdan Zulfa. Ini tantangan buat jajaran di Mahkamah Konstitusi. Mas Bud, sebelum kita tutup, ada kata penutup? Enggak ada lembaga negara yang diberikan kewenangan yang luar biasa seperti Mahkamah Konstitusi. Saya teringat pada sebuah frase, Roma locuta causa finita. Dalam artian, kalau Mahkamah Konstitusi sudah bicara, masalahnya selesai. Kenapa demikian? Karena Undang-Undang Dasar pun mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu legally binding. Pertanyaannya kemudian, mungkin enggak kemudian Mahkamah Konstitusi betul-betul menjalankan peran-peran itu? Ketika ada dispute di tengah masyarakat yang mengarah kepada human right, yang mengarah kepada konstitusi, Mahkamah Konstitusi menyelesaikan. Tadi Prof. Saldi mengatakan, di awal Mahkamah Konstitusi sudah memerankan diri sebagai rekonsiliasi nasional melalui hak pilih. Tapi kadang-kadang yang juga sering muncul dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, misalnya soal Undang-Undang 27 tahun 2004 soal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang diharapkan publik pada waktu era reformasi itu sebagai titik untuk rekonsiliasi, tapi kemudian kandas oleh Mahkamah. Sayangnya pada waktu itu Mahkamah tidak memberikan solusi, sehingga isu-isu masa lalu itu tetap terbawa sampai sekarang. Nah, kalau mau diidentifikasi, masih banyak, masih ada beberapa isu-isu masa lalu yang belum terselesaikan dalam konteks tadi bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu final dan mengikat. Seandainya Mahkamah Konstitusi selain sebagai the guardian of ideology, the guardian of konstitusi, tetapi juga sebagai problem solver ketika ada stagnasi yang berkaitan dengan konstitusi. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Budiman. Dengan demikian Bapak Ibu, kita akhiri bedah buku kita oleh para narasumber. Sebelum ditutup, saya ingin mengutip salah satu tulisan di dalam buku Anak Sebuah Semua Bangsa dari Pramudia Anantatur yang menyebutkan, "Tahukah engkau mengapa aku sayangi kau lebih dari siapapun? Karena kau menulis. Suaramu tak akan padam, ditelan angin, akan abadi.
sampai jauh, jauh, dan kemudian hari. Nah, itu yang sudah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi melakukan dua hal setidaknya untuk kita hari ini. Yang pertama, menunjukkan inovasi menjadi institusi yang terbuka, transparan, modern, profesional, dan teruji secara akademik. Lingkungan yang betul-betul membangun diskursus hukum yang sangat luar biasa. Tapi yang kedua, ini menjadi provokasi. Provokasi bagi Bapak Ibu semua, institusi kampus, kementerian, lembaga, masyarakat sipil seperti kami, untuk juga mengikuti jejak yang sama. Bahwa kita tidak lupa untuk menuliskan gagasan, pemikiran, pengalaman, sehingga suara kita bisa didengar tidak hanya hari ini, tetapi juga didengar sampai jauh. Mudah-mudahan setelah dari pertemuan hari ini, kalau Mahkamah Konstitusi di Suite 17-nya 30 buku, KPU minimal bisa 34 buku karena 34 kantor, Bawaslu juga demikian, begitu. DPR kan staf ahlinya, kalau ini ahlinya ada 5 ya Prof? Masing-masing hakim. Anggota DPR itu ada 7 kalau nggak salah. Mestinya bisa bikin buku juga begitu ya. Itu tantangan dari saya buat anggota DPR kita. Jadi provokasi yang sangat positif ini mudah-mudahan menjadi bola salju yang melahirkan lingkungan yang sangat betul-betul kuat dengan membaca dan menulis di masyarakat kita. Selamat ulang tahun Mahkamah Konstitusi, tetaplah menjadi penjaga konstitusi, tetaplah menjadi tempat pencari hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita akhiri, terima kasih kepada Bapak Hamdan Sulfa, kepada Mas Budiman Tanurejo, dan kepada Profesor Saldi Isra. Selanjutnya saya serahkan kepada MC. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih, kita berikan sekali lagi plus buat moderator dan narasumber kita. Mohon Bapak moderator, kami mohon untuk berada di bawah panggung karena ada sesi foto bersama dengan para penulis. Moderator juga boleh. Kami mohon kepada Yang Mulia para Hakim Konstitusi dan para penulis yang lain, pegawai Mahkamah Konstitusi, penulis, kami persilakan untuk tampil ke depan untuk berfoto bersama dengan para narasumber dan moderator. Ya, kami persilakan kepada para narasumber, Yang Mulia Bapak Ibu Hakim Konstitusi, para penulis pegawai Mahkamah Konstitusi, kami persilakan Bapak Sekjen, Bapak Panitra. Ya, untuk mempersingkat waktu dikarenakan hari semakin siang dan serasa sudah semakin lapar karena sudah melewati jam makan siang. Kami mohon Bapak Ibu sekalian. Penerbit kami persilakan, Ibu kami persilakan sekalian. Boleh Bapak Panitra, penulis silakan, monggo. Mohon kepada kameramen atau protokol MK untuk mengatur ini bagaimana teknisnya biar kelihatan semua yang difoto. Ada yang di bawah mungkin, laki-laki mungkin duduk di bawah. Di depan mungkin. Di atas nggak terlihat karena terhalang. Bisa kelihatan nggak? Mungkin di bawah saja yang laki-lakinya agak jongkok. Yang penulis pegawai mungkin bisa duduk jongkok agar terlihat semua. Jangan lupa dengan senyum manisnya, cis, 1, 2, 3. Giginya terlihat semua. Senyum manisnya. Hasil karya Mahkamah Konstitusi yang pertama kali peluncuran buku sebanyak 24 buku. Hadirin undangan, kalau ingin berfoto setelah ini kami persilakan mungkin Bapak Fritz, Bu Dekan, Pak Rektor, kami persilakan. Monggo dengan para penulis mungkin.
Ya, selamat kepada Bapak Ibu para penulis Mahkamah Konstitusi. Semoga semakin sukses. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Ya, ya, ya. Kami persilakan kembali ke tempat dulu Bapak Ibu sekalian, karena acaranya belum saya tutup. Kami persilakan kembali ke tempat. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah tadi seluruh rangkaian acara peluncuran dan bedah buku Mahkamah Konstitusi dalam rangka hari ulang tahun Mahkamah Konstitusi yang ke-16. Terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih kami ucapkan kepada PT Raja Grafindo. Semoga semakin sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan kepada hadirin undangan sekalian menikmati santap siang yang telah kami sediakan. Terima kasih.